Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Tolong-tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu, itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah terkut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Senang sekali pada hari ini saya dapat kembali berjumpa bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam acara webinar Literasi Digital tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, 19 Juli 2021. Bersama saya, Alji Raffi Tihafsari, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Saya akan menyapa para peserta dari seluruh Indonesia, khususnya para peserta dari Kota Medan
Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang terhormat Bapak Samuel L. Pangrapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Mas Rizal Umar ST, selaku Chief Marketing Officer PT Spirit Inti Abadi, yang kami hormati Bapak Humaini MA, selaku Akademisi Ilmu Komunikasi, yang kami hormati Dr. Akmal Walad Akas MA, selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sumatera Utara, yang kami hormati Ibu Laili Alvita SC, MMMC, Psikolog, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UMA, dan Bapak Doni Koyel selaku key opinion leader kita pada hari ini, dan tentunya para peserta yang berbahagia. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, semoga pada siang hari ini masih semangat untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, kita masih dapat bersama-sama berkumpul secara virtual tentunya untuk mengikuti webinar pada hari ini dan membahas tentang tema hari ini, yaitu mengenai kebebasan berekspresi di dunia digital. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua peserta webinar pada hari ini untuk bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangrapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan yang sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19.
menjadi bagian sendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan setiap perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus memperkuat kerjasama kita dalam menciptakan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan generasi jawa masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan generasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kadagara melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada peran literasi digital ini di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal ini menunjukkan bahwa indeks literasi digital kegiatannya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi yang berada di kode khusus upaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi di dalam masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo bersama dengan Sajak Kreasi dan Kominfo akan terus melakukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan yang memanjang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhirnya, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat kita dan Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Bapak Samuel A. Pangerapan atas sambutannya yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini saya akan memperkenalkan key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Bapak Doni Coil. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, apa terdengar suara saya, Mbak? Sudah terdengar sekarang. Ya, apa kabar, Bapak? Sehat? Baik-baik, Mbak. Di sini lagi mengikuti PPKM aja, working from home. Betul sekali. Sekarang di situasi pandemi, kita harus taat peraturan ya, Pak, dan menerapkan prokes. Iya, betul-betul, Mbak. Nah, jadi Bapak Doni ini merupakan owner dari @godstarinc, yang merupakan toko online ya, Pak, untuk menjual. Boleh ceritakan sedikit, Pak, tentang usahanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Doni Toro, atau sering disebutnya Doni Coil. Saya itu punya toko yang asalnya offline, lalu jadi online. Toko itu berdiri dari sekitar tahun 2000-an. Dulu juga udah online sih, tapi kalau zaman dulu tuh masih primitif ya. Kalau sekarang udah serba maju lah gitu segala sesuatunya. Jadi saya lumayan sudah berkecimpung di situ sudah cukup lama, Mbak.
Berarti menggunakan digitalisasi ya Pak, tokonya dari offline menjadi online ya Pak, untuk mengikuti perkembangan zaman mungkin Pak? Ya betul, jadi kalau sebenarnya dari dulu juga udah jalan dua itu, cuma kalau dulu kan cuma ada Facebook, cuma sebelum Facebook tuh ada kayak apa Multiply atau apa yang gitu-gitulah gitu. Nah kalau sekarang kan makin fasilitas-fasilitas digital seperti marketplace, terus di Instagram juga sudah mulai ada Instagram yang shopnya, jadi makin gampang gitu, makin kesini mbak, jadi makin untuk jualan online itu semakin mudah. Tadi disebutkan juga ya Pak, beberapa sosial media ya Pak mungkin, atau marketplace yang digunakan. Mungkin betul. Dalam menggunakannya kita juga butuh ada berekspresi atau etika-etikanya yang nanti kita akan bahas bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita akan berbicara lagi Pak di akhir sesi. Oke. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi pada webinar hari ini, saya akan membacakan tata tertib untuk webinar hari ini. Yang pertama adalah, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, yaitu nama peserta underscore nama instansi. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang dimaksud, dan recording in progress, dan nomor telepon. Bagi 10 pertanyaan terpilih, akan mendapatkan voucher e-money, di mana 4 diantaranya yang beruntung dapat langsung bertanya kepada narasumber, dan 6 lainnya akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi, tetap di ruang webinar sampai akhir sesi, karena selain materi-materi yang luar biasa, bisa jadi Anda mendapatkan voucher e-money. Kemudian, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi materi pada webinar hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kecakapan digital. Kita akan belajar mengenai kecakapan digital oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Mas Rizal Umar ST, selaku Chief Marketing Officer PT Spirit Inti Abadi. Selamat siang Bapak Mas Rizal. Selamat siang, Assalamualaikum, salam kenal ya. Gimana kabarnya? Baik Bapak, Bapak apa kabar Pak? Sehat? Baik, saya manggilnya Aljira aja ya. Panggilnya siapa? Aljira ya? Iya Aljira Pak, dipanggil ya. Kenal ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, amin. Amin. Baik Bapak, karena mungkin tidak sabar pesertanya juga, sudah banyak yang berkumpul. Langsung saja saya persilahkan untuk menyampaikan materi selama 20 menit ya Pak. Nanti izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Oke, saya izin slide share ya. Udah kelihatan belum ya slide saya? Udah ya? Belum. Masih loading Pak. Ya, oke. Terima kasih Aljira atas waktunya, dan saya ingin menyapa narasumber yang luar biasa juga. Tadi ada key opinion leader kita, Pak Doni, yang saya lihat itu sudah berpengalaman sekali berbisnis online. Benar, Pak? Saya juga ngikutin, karena saya termasuk generasi X ya, jadi saya ngikutin apa itu Friendster, Multiply, sampai Facebook, sampai sininya ada terakhir. Ini ya, ini luar biasa nih. Kemudian ada Pak Akmal Walal Askas ya, Pak Dr. Akmal Waskas dan Ibu Laili Alvita, dan yang juga akan nanti menjadi narasumber kita siang ini, dan Bapak Humaini ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan insight dalam waktu 3 jam lebih kurang, yang mudah-mudahan insya Allah bermakna. Saya hari ini akan membahas tentang, kalau tema kita kan hari kebebasan berekspresi dan digital, saya akan judulnya adalah Jaga Bersama Ruang Digital Kita. Oke, saya langsung slide share saja.
Terima kasih. Saya tadi melihat pesertanya luar biasa. Ada yang di ruang kelas, ada yang lagi di mobil, di perjalanan, gitu ya. Ada yang di rumah. Saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini bisa kita gunakan untuk sharing tentang materi kita hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Semi ya, tentang gerakan literasi nasional, gerakan literasi digital nasional yang kita sedang ikuti sekarang. Nah, saya memperkenalkan diri dulu karena ini menarik. Saya ingin sampaikan, saya Mas Rizal Umar, saya lahir di Pariaman, Sumatera Barat. Saya kebetulan alhamdulillah sempat sekolah meluluskan pendidikan saya sebagai sarjana teknik kimia di Institut Teknologi Bandung tahun 1995, dan saya berkarir yang lama itu adalah di Coca-Cola Amatil Indonesia lebih kurang 13 tahun. Terakhir saya sebagai senior manager yang bertanggung jawab untuk CDS Technical and Quality Manager yang bertanggung jawab untuk seluruh kulkas Coca-Cola itu saya bertanggung jawab. Nah, setelah itu saya memberanikan diri untuk membangun usaha. Nah, itu ada Sintola Solusindo, saya bangun sendiri sejak 2011, dan juga Nueva Digital Campus saya bertanggung jawab untuk chief executive officer-nya, dan juga Spirit Inti Abadi ini adalah usaha di bidang cashless vending machine ya, jadi mesin pembelanjaan secara otomatis yang kayak ada lemarinya itu yang mungkin sederhananya gitulah. Nah, kenapa ini saya ingin sampaikan? Mungkin menarik pertanyaan sama adik-adik kemarin, pertama, loh kok Bapak ini insinyur kimia kok ngajarin digital? Nah kan begitu ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Saya dulunya memang pernah mendapat ilmu tentang marketing atau apa, tapi yang digital marketing saya itu belajar sendiri. Ya, dari tahun 2011 atau 2010 saya sudah mulai belajar. Ya, waktu itu saya sudah kenal dengan Lynda.com waktu itu dari LinkedIn. Kemudian saya juga belajar dari Nueva dari MIT Courseware, dari Khan Academy, kemudian ke sini-sininya ada Coursera, ada Udemy, macam-macam, sampai Simply Learn yang juga terbaru, Edureka dan sebagainya. Alhamdulillah dari 2014 saya mulai sharing dengan komunitas ya secara bisnis, dan 2016 saya memang banyak membantu gerakan literasi digital literasi di sekolah-sekolah, khususnya di jaringan sekolah alam. Dan tahun 2018 saya bersama teman-teman membangun startup lah ya untuk pembelajaran online lewat Nueva Digital Campus. Nah, ini ingin saya sampaikan kenapa sebetulnya digital literasi itu atau internet itu akan mudah kita pelajari kalau kita mau. Jadi artinya begini, tidak harus orang yang bersekolah teknik informatika atau mungkin yang harus sekolah S1, karena ada anak ya istilahnya anak didik saya katakanlah atau apa yang orang yang saya bimbing, yaitu teman-teman SMA, tapi karena dia gigih dan dia bisa berhasil menjadi digital marketer yang bagus gitu. Dia pakar untuk SEO, bisa melakukan digital marketing dengan baik, melakukan ya macam-macam. Nah, dan dia jasanya banyak dipakai orang. Nah, itu kenapa dia mau belajar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Semi ya, dalam hal ini kita diharapkan mempunyai 4 kemampuan utamalah dengan gerakan literasi digital ini. Itu disebut dengan cakap bermedia digital dan mempunyai budaya dalam bermedia digital, dan etis dalam bermedia digital, dan aman. Nah, ini yang penting juga, aman dalam bermedia digital. Nah, modul ini sudah ada lengkap. Nanti di akhir session ada saya kasih link-nya, dan modul yang saya present ini nanti akan saya share di kolom chat. Nah, kita ingin saya dari awal setiap saya ingin sampaikan, orang mungkin banyak berpandangan internet atau digital itu banyak negatifnya kan gitu ya, banyak hoax, banyak hate speech dan sebagainya. Tetapi idealnya secara konsep itu adalah awalnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan kalau kita mengacu yang disebut juga dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 4-nya dijelaskan dengan nyata bahwa undang-undang pemanfaatan teknologi informasi atau termasuk transaksi elektronika dalam hal ini, itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya termasuk kita yang hari ini kan, kita bisa belajar, kita bisa sharing gitu ya. Nah, kita juga harus bisa mengembangkan perdagangan. Tadi Pak Doni udah kasih contoh itu. Beliau tadi dari konvensional, offline, sekarang udah masuk online, dan saya yakin omsetnya meningkat pesat ya, Pak Doni, yang mudah-mudahan. Nah, juga perekonomian nasional dan yang lain, dan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga selanjutnya, yang poin penting adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Ya kita udah sering lihat lah kemarin, misalnya masuk sekolah, pendaftaran masuk perguruan tinggi, juga sekarang pelayanan IKTP macam-macam itu, dan juga izin apa usaha itu udah banyak dilakukan secara online atau digital lah istilahnya. Ada satu kabupaten di Jawa Barat, Sumedang misalnya, itu kalau bikin IKTP itu cukup dengan datang sekali, nanti KTP-nya udah jadi dikirim ke rumah. Nah ini nggak perlu repot lagi kan, bolak-balik dan sebagainya. Dan dia udah punya sakip sampai tingkat desa. Nah itu luar biasa itu pelayanan transformasi digital yang dilakukan. Nah kemudian kita juga dengan digital membuka kesempatan untuk mengembangkan atau kemajuan kita dalam pemahaman teknologi itu sendiri. Nah kalau bicara undang-undangnya tentu ini kita recording stopped. Memberikan perlindungan juga kepada masyarakat kita, bagaimana kita bisa menggunakan aman dalam menggunakan internet ini. Nah, tadi sudah disinggung tadi oleh Pak Semi ya, ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, saya ingin cerita secara best practice ya, digital literacy ini di luar sana sebetulnya yang diadopsi Indonesia kan juga mengacu ke situ ya umumnya. Nah, saya sudah dari 2016 mengajarkan satu slide ini. Jadi setiap saya mengajar tentang, walaupun modulnya bukan tentang digital literacy, katakanlah saya mengajarkan tentang human capital, ya tetap saya akan infokan ini termasuk satu slide terakhir tentang situs-situs untuk pembelajaran online. Nah, apa itu digital literacy secara best practice yang sudah banyak dipakai di sekolah-sekolah, di luar negeri sana, itu dia fondasinya juga hampir mirip empat yang fondasi yang diharapkan. Adalah satu, digital safety, kemudian ada digital well-being, kemudian digital identity, dan ada digital security. Nah, kalau kita kan digabung ya, digital safety dan digital security, sebetulnya bedanya di mana, Pak? Kalau security itu lebih pada keamanan. Jadi keamanan data, gadget kita, kemudian informasi yang kita punya itu lebih cenderung ke security-nya. Jadi ada memang ada spesialis untuk IT security. Dan sementara kalau safety itu adalah keselamatan. Artinya kita terpapar dari, jangan sampai terpapar dengan terorisme, kemudian jadi jangan sampai juga korban hoax dan sebagainya, kemudian juga kita apa istilahnya ini bullying dan sebagainya. Nah, itu kalau kita itu bisa kita pelajarin, kita bisa protek diri kita dari hal-hal negatif seperti itu. Nah, sehingga apa yang harus kita pahamin, kita mempunyai literasi tentang information informasi, data dan media. Nah, kalau bicara sejarahnya, digital literacy ini berawal dari media literacy. Ya, jadi kalau dilihat di historinya, digital literacy itu berawal dari media. Artinya bagaimana orang bisa memilah informasi-informasi dari media, mana yang fakta dan mana yang fake atau hoax gitu ya. Nanti kita bicaralah tentang hoax di bagian slide berikutnya. Nah, yang berikutnya digital ini atau internet kita bisa menggunakan untuk mengajar nih, mengajar sekarang ini kan dengan Zoom saya bisa ngajar nih. Ya, atau untuk belajar learning dan juga self development. Nah, tadi sudah cerita di awal. Jadi saya bisa lewat online, bisa ngakses Coursera, mungkin Bapak Ibu pernah dengar edX ya, Udemy itu bisa, atau di YouTube juga banyak sekarang orang membuat konten-konten untuk pembelajaran, mulai belajar bahasa Inggris, Crab Method, nama nanti saya bisa share juga apa itu Crab Method yang orang ingin belajar bahasa Inggris misalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk communication, collaboration, participation. Nah, kita yang paling kenal ya sosmed lah. Ya, kita bisa sharing, bisa info. Cuman saran saya, kita harusnya menggunakan untuk hal-hal positif. Kan kita kasihan sekarang nih, terutama para fans-fans artis nih, ngomong kalau bicara di sosmed tuh beda tuh dengan dia sehari-hari. Sehari mungkin kalem, tapi kalau di sosmed tuh galaknya minta ampun. Nah, ini jangan sampai kejadian nih. Nah, tujuan program ini adalah untuk merubah mungkin yang selama ini kita hilang, nggak tahu, nah itu kita bisa perbaiki. Nah, kemudian technical proficiency termasuk, nah yang penting adalah creation, innovation, dan juga kita bisa berkreasi atau membuat konten-konten yang positif yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kira-kira begitu ya, bisa membuat konten tentang pembelajaran, tentang informasi potensi daerahnya, banyak hal. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Jadi, saya sering menganalogikan kemampuan digital literacy ini seperti kita mempunyai kemampuan untuk mengendarai motor atau mobil ataupun sepeda lah, kalau paling simpel. Nah, kita diharapkan bisa mengendarainya, bukan untuk membuatnya. Kalau untuk membuat aplikasi dan sebagainya, mungkin itu cenderung ke teman-teman yang memang minatnya di situ, bahkan di situ, katakanlah orang-orang IT, jago coding. Tapi kalau kita lebih cenderung menggunakannya nih, menggunakannya, tahu fitur-fiturnya mana yang baik, dan tahu rambu-rambunya. Kira-kira gitu analogi yang ingin saya sampaikan.
Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini data populasi kita terakhir nih tahun ya sensus BPS juga lebih kurang angkanya sama 272 juta. Tapi yang menarik adalah jumlah penduduk yang umurnya 18 ke atas ataupun kalau kita lihat umur 13 ke atas itu termasuk kalau lebih detail lagi umur di patok umur 16 sampai 64 kita ada 66%. Artinya memang kita penduduk yang umur produktif jauh lebih besar dari umur yang tidak produktif. Nah, inilah yang disebut dengan bonus demografi. Sehingga pemerintah kita mencanangkan tahun 2045 setelah 100 tahun kita merdeka, kita masuk menjadi bangsa yang modern dan keluar dari middle income trap istilahnya, kalau istilah orang ekonomi makro ya. Dan sekiranya bisa menjadi bangsa maju seperti bangsa Korea sekarang, seperti bangsa Jepang misalnya. Dan itu insya Allah bisa kita capai selama kita sungguh-sungguh untuk mengembangkan SDM kita, termasuk yang kita lakukan sekarang. Kira-kira begitu ya. Nah, yang ingin saya highlight adalah bahwa dari jumlah penduduk kita yang 274 juta lebih kurang itu, sudah 74% yang mempunyai akses ke internet atau lebih 200 juta. Bayangkan ini, berapa kali penduduknya Malaysia gitu ya, berapa kali penduduknya Australia ini. Jadi 22 juta dan ini pasar yang besar. Dan pertumbuhannya lebih kurang 15% per tahun. Kalau bandingan pertumbuhan penduduk kita setahun itu rata-rata 1,5%. Artinya jauh lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk kita. Dan ini sekarang yang menarik lagi adalah kita rata-rata yang tadi umur 65 ya umur yang 16 sampai 64 tahun itu rata-rata menggunakan waktu dengan internet itu hampir 9 jam every single day atau setiap harinya gitu. Nah, ini menjadi peluang dan tantangan. Ya, sekali lagi, peluang dan tantangan. Peluangnya apa? Ini kalau bicara bisnis, bicara pembelajaran, bicara networking, bisa. Tapi tantangannya adalah yang khawatir kita kalau digunakan untuk hate speech, untuk konten-konten negatif. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, kalau kita bandingkan dengan waktu yang digunakan untuk nonton TV sekarang, itu malah lebih kurang cuma 3 jam. Dan buat lebih lama orang main di sosmed daripada nonton di TV sekarang. Orang kan lebih suka menonton YouTube, main IG, dan apalagi kalau datanya udah broadband, istilahnya unlimited, wah itu memang orang udah malas. Saya pun juga udah malas nonton TV gitu. Saya banyak belajar lewat YouTube, saya mungkin kalau mungkin belajar kajian, belajar apapun bisa. Belajar ilmu-ilmu baru insya Allah itu bisa. Nah, kita harapannya begitu. Nah, ini sebagai latar belakang berikutnya, ini kita ingin perlu tahu juga, platform sosial media yang banyak dipakai yang tadi umur 16 sampai 64 tadi yang produktif tadi itu yang paling banyak atau yang paling banyak didownload dan digunakan adalah YouTube. Beda dengan dunia. Kalau dunia yang paling banyak itu Facebook. Tapi yang YouTube di Indonesia itu cukup yang paling populer dibandingkan yang lainnya. Di bawahnya ada WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lagi naik daun adalah TikTok. Ya. Nanti data detailnya silakan aja dilihat. Dan di link yang saya kasih itu data lengkapnya ada mengenai data report ini. Nah, ini data tentang apa yang terjadi di satu menit di internet di dunia pada tahun 2021. Saya nggak akan bicara detailnya. Silakan lihat aja, lihat pertumbuhan kita bisa melihat mana aplikasi yang pemakaiannya naik dan mana yang. Tapi mostly pemakaian atau ya apa jumlah informasi atau yang diupload ke digital itu makin naik setiap tahunnya, bahkan angkanya sampai nolnya 18 gitu ya per setiap harinya gitu, luar biasa. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah tadi karena bicara ruang digital. Ini yang kita sedih saya bilang tadi, tantangan kita adalah ini survei terakhir dari Microsoft, namanya Digital Civility Survey ya, sehingga dia melahirkan indeks kesopanan digital. Ini survei ini sudah dilakukan sejak tahun kelima dan yang menyedihkan adalah Indonesia masuk ranking 29 dari 32 negara yang disurvei. Data yang disurvei adalah 16.000 dan masing-masing negara 15 responden yang akan. Yang menyedihkan Indonesia ini kemarin sempat ramai kan bahwa di Asia Tenggara di Indonesia itu yang paling tidak sopan. Memang betul. Dan kalau di dunia itu kita cuma menang dari cuma dari Meksiko dan dari Afrika Selatan. Nah, inilah tantangan buat kita terutama adik-adik nih yang milenial ya. Mari kita rawat ruang digital kita.
apa saja yang disurvei, dia ada 4 kategori yang dilihat adalah itu yang disebut dengan intrusive risk, ya, termasuk ambil contoh itu hate speech misalnya, gitu, ada discrimination, hoax, itu termasuk di situ. Kemudian ada behavioral risk, jadi istilahnya termasuk masalah terorisme misalnya, kemudian cyberbullying, termasuk di situ. Dan juga ada, dan detailnya silahkan dibaca karena waktu saya terbatas, saya akan bahas detailnya, termasuk doxing dan mencemarkan nama baik termasuk dalam ini. Nah, ini data bahwa gambaran kita bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, dan kita bersyukur terlahir sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa potensinya. Kita berada di 2 musim, di khatulistiwa yang setiap tahunnya mendapatkan panas, tapi juga banyak juga memang kita di garis apa istilahnya nih, rawan bencana alam, gunung berapi. Tapi kita syukuri dan kita lahir sebagai bangsa yang diversity. Kita, makanya istilah kita Bhinneka Tunggal Ika, dan ini harus kita rawat. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita hoax, itu yang memecah belah kita, membuat kita berpecah, saling curiga. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga keutuhan kita. Nah, sekarang apa itu konten negatif ya? Yang memang yang jangan sampai kita ada di ruang digital kita. Nah, kalau bicara ngacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 itu disebutkan adalah konten atau dokumen yang bermuatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan sampai masalah penggunaan apa masalah termasuk juga pengancaman ya. Jadi kalau disebut yang umum yang paling terkenal itu adalah hoax ya, hoax atau berita bohong. Nanti saya jelasin apa itu hoax dan seterusnya. Nah, ini pemerintah dalam ini Kominfo sudah membuat sosialisasinya, infografisnya sangat mudah kita pahami, mulai dari kekerasan anak, pornografi, malware atau phishing ya, yang penipuan lewat website yang dummy dan sebagainya sehingga data kita diambil, kemudian penyalahgunaan paten, radikalisme nih, ini sekarang juga jadi kekhawatiran kita, dan juga perjudian, narkoba dan penipuan. Nah, ini sering sekali kita penipuan lapangan kerja lah, macam-macam. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kita bisa ngeceknya itu benar nggak atau tidak gitu kan, seringkali itu yang banyak tuh lowongan kerja misalnya itu, dan ujaran kebencian dan hoax. Nah, saya ingin menyinggung sedikit apa itu hoax ya. Ini karena bagian hoaxnya, hoax itu adalah kalau bahasanya kan berita bohong, tapi yang lebih detailnya adalah hoax yang direncanakan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi beritanya udah bohong yang memang direncanakan untuk dibuat sedemikian untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ini yang, nah kalau ada kejadian ini kita bisa melaporkan ke, ada di websitenya di Kominfo aduan konten, dan juga bisa melalui ke Cyber Polri dan sebagainya. Nah, dampaknya kalau ruang digital ini banyak, kita akan menyebab dampak negatifnya apa? Kita terpapar dengan radikalisme, narkoba, sampai rasa ketakutan akibat hoax dan sejenisnya. Kita lihat kemarin misalnya ini masalah lagi pandemi, masalah vaksin kan, pernah ada hoax bahwa kalau udah divaksin dalam 2 tahun akan meninggal, kan ngeri itu. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita bahas. Nah, pemerintah dalam hal ini untuk membebaskan ruang digital dari konten negatif sudah melakukan strategi yang mulai dari upstream ya, dari hulu, di tengah sampai downstream. Di hulunya apa? Kampanye lawan hoax yang sudah digencarkan di sosial media dan sebagainya, dan termasuk yang sekarang ini kita ikutin gerakan literasi nasional, yaitu program cyberkreasi ini. Dan kalau di tengahnya itu Kominfo secara proaktif melakukan patroli terhadap konten-konten itu, bekerja sama dengan providernya, dan kalau konten itu terbukti langsung di take down atau dihapus ya. Nah, kalau masih nakal juga, masih ngotot juga, padahal udah ada cyber patrol dari Polri, Kominfo dengan Polri dan ini baris krim melakukan penegakan hukum ya, mungkin jangan sampai kita ditangkap gara-gara hoax. Nah, itulah tantangannya. Nah, kalau bicara hoax itu ada secara umum ada yang jelas itu salah dan niatnya rata-rata merugikan. Jadi ada yang disebut misinformasi, kemudian ada disinformasi, ada malinformasi. Kalau misinformasi itu kita mendapatkan informasi yang salah, kesadaran kita. Tapi kalau disinformasi adalah konteks yang salah, seringnya. Jadi kan ininya judulnya apa, isinya apa. Nah, yang bahaya lagi adalah itu memang di malinformasi ini memang sengaja dibuat untuk sedemikian untuk tujuan tertentu. Nah, ini yang harus kita cegah dan harus kita hindari di ruang digital kita. Nah, kalau dengan first draft ya, dia dengan melalui Return dan Positif tahun 2019 itu lebih detail lagi. Tipe-tipe hoax atau mis dan disinformasi itu ada yang disebut dengan bentuknya satir atau parodi, tapi itu bisa menyesatkan gitu ya. Ada konten yang menyesatkan dalam hal ini sebuah yang
membingkai sesuatu yang tujuannya menyesatkan. Kemudian konten tiruan itu sering juga tuh. Jadi dibuat seolah dari website yang viral padahal itu bukan gitu ya. Kemudian konten yang direkayasa, kemudian hubung yang salah. Jadi kadang-kadang judul dan isinya beda itu sering juga, atau video dengan kejadiannya beda. Jadi kan sering tuh misalnya kecelakaan pesawat kemarin tuh sering tuh videonya di mana dan sebagainya. Kemudian konten yang dimanipulasi. Nah, ini lebih ngeri lagi. Memang didesain untuk melakukan kebohongan. Kalau cara melihat hoaxnya saya lebih gampang, ini bisa aja dilihat, tapi saya lebih simpel dari Mabes Polri ya. Itu gampang, kita kalau ada informasi kita lihat secara utuh. Jadi kalau saya mungkin gampangnya ini benar atau tidak gitu. Jangan main langsung share, langsung posting dan sebagainya. Kemudian tanyakan orang yang ngasih informasi kita, konfirmasi dulu ke dia ini benar atau enggak. Kalau enggak bisa kita lakukan. Kemudian yang kalau saya sendiri melakukan adalah cari sumber informasinya. Gampang, kita tinggal googling, kita bisa cek fotonya, tinggal lewat cek fact banyak itu, dan melalui search engine kita bisa tahu itu semua informasi bohong. Dan itu sangat cepat sekarang ya. Jadi kalau ada informasi hoax dan itu dari Kominfo, dari apa fact check dari media dan juga dari Google pun juga bisa kita cek. Jadi mohon maaf ya Pak. Ya, 5 menit waktu, lagi. Iya Pak. Oh, siap. Oke, enggak apa-apa. Saya udah ngecek datanya. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita posting itu banyak yang ini termnya istilahnya think. Think itu apa? Mungkin pikir kalau bahasa kita, tapi juga ada singkatannya, apakah ini benar? Kemudian helpful, membantu. Kalau itu inspiring, itu memberi inspirasi atau perlu dan mempunyai kebaikan. Kalau enggak, ya enggak usah. Gitu. Ngapain? Dan selanjutnya, kalau kita mau share, tadi pikir dulu sebelum kita share. Tadi sama tuh, juga think juga sebelum kita nge-share. Tadi sebelum posting atau nge-share konten orang. Atau kalau yang paling gampang adalah saring sebelum sharing. Gitu ya. Nah, karena ini saya juga lihat ini tema tentang untuk pembelajar yang di dalam sosial media itu yang paling gampang kita jangan sampai terjebak, karena ini menggambarkan kita juga gitu. Jadi kalau saya selalu menyampaikan budaya kita yang baik dalam media itu menjadikan personal branding kita, karena itu bisa menjadi gambaran kompetensi kita, connectivity kita atau relasi kita, kreativitas kita dan kontribusi kita serta komplain kita. Jadi kalau kita ini memenuhi, jadi branding kita bagus, terutama yang adik-adik ini yang masuk mau cari kerja, mengembangkan karirnya. Sekarang HR itu sebelum final, saya juga sering, saya sebagai konsultan untuk headhunter juga, saya selalu melihat sosmednya. Ini orang bagaimana sih di sosmednya, bagus nggak? Dia merespon. Jadi hati-hati nih adik-adik. Jadi jangan sampai nanti udah nilainya bagus, IPK-nya bagus, tapi karena habitnya nggak bagus di sosmed, ya, Anda gagal diterima di perusahaan itu atau mengembangkan karir Anda atau mungkin bekerja sama dengan ini personal branding yang dibuat apa sumbernya dari Sili Agung Musesa. Nah, terakhir saya ingin share ya karena waktunya tadi udah ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau tadi Mas ada hoax, jadi kalau saya di depan ada pertanyaan, Pak, kalau ada ketemu hoax bagaimana, Pak? Saran saya enggak usah dikomentari. Nggak usah ditanggapin apakah di Facebook atau di IG di mana. Langsung aja report setelah kita yakin itu hoax ya. Langsung aja report akunnya dan itu juga termasuk akunnya WA ya, itu bisa di-report, jangan salah. Itu akunnya bisa dilaporkan, itu dan itu bisa di, kalau terlalu sering menyebarkan hoax, akun WA pun bisa di-suspend sekarang. Dan itu bisa dicabut ininya, dia punya akses ke WA dan sebagainya. Nah, saya ini terakhir adalah, ini sharing saya, belajar nih dari 12 website yang sering saya gunakan sampai hari ini. Pertama itu MIT Courseware. MIT ini adalah Massachusetts Institute of Technology di Amerika, kalau ini ibaratnya perguruan tinggi teknik terbaik, tapi dia punya business school juga. Ada Sloan Business School di situ kayak MBA-nya ya. Kemudian ada Inpitel di India, kemudian EDX ini adalah kerjasama antara Harvard dan Stanford misalnya. Ini juga bagus-bagus kontennya, ada Coursera, Simply Learn sampai ke Udacity dan Udemy, dan sekarang juga lagi bagus juga tuh ada Edureka dari India kalau saya nggak salah. Ini yang saya banyak gunakan untuk belajar sampai hari ini, yang kalau saya rekomendasi adalah Coursera dan Simply Learn misalnya. Ini banyak yang update terhadap digital marketing atau bagaimana belajar tentang coding, ini banyak di sini. Atau di mau belajar coding sendiri banyak di Code Academy kalau yang mau belajar tentang coding. Saya sendiri cuma hanya sekedar tahu saja tentang big data dan blockchain, silahkan. Jadi itu yang mungkin saya bisa share ya, nanti materi saya share, nanti bisa saya kasih linknya, termasuk modul yang dari Kominfo yang tadi saya sudah ceritakan, 4 modul ini.
Nah, terakhir kalau ada pertanyaan nanti silakan kontak saya, ada nomor WA saya dan ada sosmed saya. Silakan kita bisa berinteraksi. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat. Nah, sekali lagi saya ingatkan, internet itu tidak suatu yang sulit ya, selama kita mau belajar. Kalau saya kuncinya gini, konsisten dan persisten. Jadi konsisten belajarnya, dan tangguh. Jadi jangan dikit-dikit kita mau belajar konten dibully atau udah mundur, ya jangan. Ya, kira-kira itu dari saya. Makasih banyak waktunya, Aljira, dan saya kembalikan lagi ke moderator, insya Allah. Dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang pas atau terlalu cepat. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang luar biasa, dan juga tadi kita mendapatkan modul ya Pak, modul mengenai literasi ya, digital. Modul saya nanti di kolom chat. Ya. Dan juga situs-situs belajar online yang tadi ada 12 ya Pak, yang mungkin bisa para peserta gunakan habis webinar untuk belajar. Ya, kemudian kita juga mengetahui mengenai data digital Indonesia dan perbandingannya dengan dunia atau negara lain. Kemudian kita juga tahu mengenai konten negatif yang mungkin akhir-akhir ini banyak di media sosial. Tapi kita juga mengetahui tadi tentang cara penanganannya. Semoga bermanfaat. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas materinya luar biasa. Sama-sama. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi webinar materi yang kedua, yaitu materi mengenai keamanan digital. Pas sekali dengan materi tadi, yaitu tentang konten negatif, mungkin kita akan mengetahui mengenai keamanan digital. Dan narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini, narasumber kita yang luar biasa adalah Bapak Humaini MA, selaku Akademisi Ilmu Komunikasi. Selamat siang, Bapak Humaini. Ya, Mbak Dira. Kedengaran suara saya ya? Terdengar Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Baik Bapak, langsung saja Pak, saya persilahkan untuk menyampaikan materi selama 20 menit ya Pak. Nanti izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak Ajira. Saya sapa dulu, di sini sudah banyak peserta yang bergabung, kira-kira ada 151 lah. Di sini juga ada pembicara. Nah, saya sapa dulu, ada Bapak Mas Rizal Umar, ada Bapak Dr. Akmal Wala, dan Ibu Laili Alfita. Tidak lupa juga saya sapa Bapak Dirjen, Pak Semi, yang saya hormati. Selamat sore semuanya, teman-teman peserta webinar di sore ini, dan ini adalah waktu yang sangat pas. Kenapa saya kategorikan waktu yang sangat pas? Ya, karena memang kita terkendala berhadapan atau tatap muka secara fisik untuk saat ini. Akan tetapi hal-hal seperti itu bukan menjadi permasalahan yang luar biasa kalau menurut saya, karena kita memang difasilitasi oleh yang namanya ruang digital. Ruang digital ini kan memang kita bisa berinteraksi, tidak mengenal sekat, tidak mengenal jarak, dan tidak mengenal waktu. Ini dikembalikan kepada usernya, itu dikembalikan kepada penggunanya. Jadi ketika misalkan penggunanya ini ingin membangun interaksi sebanyak mungkin, seluas mungkin, seleluasa mungkin, ruang digital ini memang menjadi fasilitas yang luar biasa. Makanya era teknologi, perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Rizal, saya panggil Mas Rizal aja karena masih muda sekali beliau. Ini kan memang saya kategorikan jangan pernah takut bersentuhan dengan yang namanya ruang digital. Akan tetapi kadang-kadang kan ada yang paranoid ketika memang bicara tentang internet, bicara tentang ruang digital, apapun itu bentuknya, orang sudah semacam paranoid terlebih dahulu. Karena memang ruang-ruang digital diasumsikan menjadi ruang yang banyak menawarkan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kalau misalkan ada anggapan ruang digital diposisikan menjadi hal yang negatif, memberikan misalkan peluang-peluang melakukan hal-hal yang sifatnya kurang baik, saya kira asumsi-asumsi seperti itu perlu dirubah. Karena kenapa perlu dirubah? Karena memang sudah tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, banyak peluang-peluang, banyak informasi-informasi yang memang kita akses, dan informasi itu memberikan kita kebaikan. Maka dari itu yang lebih penting buat kita semua adik-adik, bapak-bapak, ibu di ruangan ini, ya kita memang harus membekali kemampuan diri, kita memang harus membekali
Artinya nalar kritis kita mengkonsumsi ruang digital ini memang dimanfaatkan betul. Jangan lantas nanti kita mengakses informasi-informasi sementara kita sendiri tidak bisa membedakan mana informasi yang hoax, kata Mas Rizal tadi, mana informasi yang akurat. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah bersentuhan dengan ruang digital, kita sebagai pengguna itu suka lalai. Nah, ini penyakitnya gitu loh. Nah, ini penyakitnya. Ketika misalkan kita sudah lalai, sehingga nalar kritis, kritik kita terhadap informasi-informasi di ruang digital itu, ini sudah tidak lagi muncul. Bahkan ini sudah mandul lah kategorinya. Sehingga kelalaian itu membuat kita leluasa, bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Barangkali ketika misalkan nalar kritis itu sudah tidak lagi ada pada pengguna, ini kemungkinan yang kemudian muncul yang namanya asumsi-asumsi negatif terhadap ruang digital itu sendiri. Disadari atau tidak, saat ini perkembangan teknologi informasi menganga di depan kita, ini menjadi realitas yang memang tidak terbantahkan, memang menjadi misalkan peristiwa-peristiwa nyata yang tidak bisa kita tolak. Ya sudah, bagaimana kita mampu beradaptasi lah. Mampu beradaptasi dengan teknologi informasi, mampu beradaptasi dengan ruang digital, sehingga kita mampu atau bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Hari ini, kebetulan ini temanya sangat menarik sih sebenarnya, yang diadakan oleh Kominfo. Ya. Tema besarnya mengenai literasi digital sih sebenarnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara, bagaimana misalkan pentingnya kita sebagai pengguna, memanfaatkan betul. Ya, memanfaatkan betul ruang ini, supaya ruang ini bisa memberikan solusi-solusi kebaikan buat kita penggunanya. Hari ini, kebetulan dikasih tema besarnya kebebasan berekspresi di dunia digital. Jadi ketika misalkan bicara tentang ekspresi di dunia digital, lagi-lagi ini nanti poin pentingnya ada di kita sebagai pengguna. Kenapa poin pentingnya ada di kita sebagai pengguna? Ini mungkin berangkat dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu sebenarnya tidak hanya pengalaman yang dilakukan oleh diri sendiri. Akan tetapi kita coba menangkap pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh orang lain atau pengalaman-pengalaman yang sudah misalkan dialami oleh orang lain. Sehingga pengalaman itu kita tarik, kemudian kita menjadikan bahan renungan. Kenapa sih orang-orang itu semacam teledor berekspresi di ruang digital? Ini lagi-lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ketika misalkan sudah lalai, apapun kadang-kadang dilakukan. Nah, rekam jejak digital itu sulit dihapus. Itu yang penting kita ingat, rekam jejak digital itu sulit dihapus. Barangkali misalkan seketika kita menghapusnya, akan tetapi ada pihak lain yang sudah membuka, ada pihak lain yang sudah men-screenshot dan lain sebagainya, itu yang bisa dijadikan data oleh mereka. Ketika misalkan sudah menjadi konsumsi publik, yang dikonsumsi itu adalah informasi-informasi yang merugikan pengguna, informasi-informasi yang merugikan individu, merugikan kelompok dan lain sebagainya, saya kira kita memang harus memiliki kesadaran yang baik mengenai persoalan ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lalai, kita teledor dan lain sebagainya, apalagi kita tidak hati-hati memanfaatkan ruang digital ini, nanti kerugian itu ini luar biasa, sulit. Misalkan tadi bahasanya Pak Mas Rizal itu, sekarang apapun itu bentuknya instansi, perorangan, melihat misalkan jejak identitas seseorang, identifikasi status seseorang, ini sangat mudah, nggak perlu bertanya langsung kepada misalkan pelakunya. Akan tetapi ya sudah, kita lacak semua misalkan medsosnya. Itu yang dijadikan data-data informasi, data-data informasi itu kemudian dijadikan bahan pertimbangan. Jadi kalau bahasanya Mas Rizal tadi, jangan disayangkan kita yang memiliki nilai yang bagus, akan tetapi kita tidak cakap menggunakan memanfaatkan media sosial. Saya coba untuk munculkan slide-nya. Saya coba memperkuat nanti bagaimana misalkan ekspresi di dunia digital ini bukan mengalami kemunduran. Beragam banyak aksi, beragam banyak misalkan realitas, beragam
beragam, misalkan apa ya yang ditampilkan oleh pengguna, sehingga yang ditampilkan itu bisa merugikan banyak pihak. Kenapa bisa dikategorikan merugikan banyak pihak? Ya sudah, banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang dirugikan. Kenapa banyak laporan-laporan itu? Misalkan laporan ke pihak kepolisian, laporan kepada penegak hukum, laporan kepada KPID, laporan kepada KPI pusat dan lain sebagainya. Ini berangkat dari ya mungkin tadi apa ya, nge-share tanpa dipertimbangkan. Baik, saya coba. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah kelihatan. Jadi tadi tema besarnya dibuat memang ekspresi di dunia digital atau di ruang digital, tapi minta dijelaskan, misalkan sharing, bukan dijelaskan, sharing aja mengenai rekam jejak di ruang digital. Rekam jejak di ruang digital. Jadi kalau misalkan di ruang digital ini, saya teringat apa yang disampaikan Jean Paul Baudrilla tentang bagaimana kita sebagai pengguna sangat sering apa ya mengkonstruk diri, sangat sering misalkan kita manipulasi identitas-identitas, sangat sering kita manipulasi informasi-informasi. Kenapa manipulasi informasi? Kenapa manipulasi identitas-identitas? Ya karena ruang digital sangat memungkinkan kita menciptakan identitas-identitas ganda. Ini nggak perlu dipungkiri. Ya karena kita bisa membangun jaringan tidak hanya pada satu orang, akan tetapi mampu membangun jaringan semasif mungkin dan sebanyak mungkin. Orang yang menerima itu ada kemungkinan menerima informasi yang berbeda. Kenapa menerima informasi yang berbeda? Ya karena pelakunya, karena penggunanya memang sengaja membuat informasi-informasi berbeda. Memungkinkan tidak ketika misalkan di ruang digital melakukan hal-hal model seperti itu? Itu sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan? Disampaikan oleh Baudrillard itu tentang multiplicity identitas, tentang misalkan identitas-identitas ganda. Oke. Yang pertama, misalkan ini digital itu dan globalisasi, bagaimana misalkan ruang digital ini dikategorikan sebagai menjadi bagian apa ya? Menjadi bagian globalisasi. Mungkin teman-teman semua, adik-adik semua, bapak ibu semua sudah membaca apa itu misalkan globalisasi. Globalisasi itu sebenarnya sudah menembus batas-batas. Globalisasi itu sudah menembus sekat-sekat. Tidak ada sekat yang ditutupi. Semuanya bisa dijamah, semuanya bisa misalkan diinjak, semuanya bisa ditelusuri, semuanya bisa diakses dan lain sebagainya. Bahkan ruang digital sebagai misalkan bagian dari globalisasi sendiri itu seakan-akan memberikan alternatif dan solusi mudah untuk penggunanya. Saya mengkategorikan atau mengasumsikan apa semacam memberikan solusi, memberikan alternatif, ya karena memang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pengguna ketika misalkan berkelindan di ruang digital, semuanya akan terjawab. Kenapa semuanya akan terjawab? Tadi disampaikan oleh Mas Rizal, proses-proses pembelajaran itu saat ini tidak perlu misalkan mengedepankan proses yang tatap muka secara langsung itu. Ya, makanya nanti ada perubahan-perubahan yang luar biasa, pergeseran-pergeseran yang luar biasa. Kita mungkin ke depan bergurunya tidak hanya berguru pada perorangan, akan tetapi lebih banyak gurunya dibandingkan muridnya ke depan itu. Kenapa saya kategorikan seperti itu? Ya karena memang kita bisa berguru pada siapapun. Informasi-informasi yang ditawarkan, informasi-informasi yang kita cari itu tidak menunggu waktu menjawabnya. Seketika kita bisa mendapatkan, seketika kita bisa menemukan jawaban dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ruang digital itu mampu memberikan alternatif-alternatif. Ruang digital mampu memberikan solusi-solusi. Itu secara serentak, itu secara cepat dan masif. Makanya selama 24 jam saat ini penelitian terbaru di UI, pengguna ya hampir misalkan dipertegas apa yang disampaikan Pak Rizal tadi, hampir 300 juta misalkan populasinya, 73% kalau nggak salah, 73,7% yang disampaikan sama Pak Afrizal tadi itu pengguna dari ya ruang digital, pengguna dari internet. Ini kan luar biasa. Lebih dari 200 juta. Bahkan misalkan
apa kebiasaan kita menonton TV, kebiasaan kita misalkan mendengarkan radio, kebiasaan kita itu kongko-kongko dengan teman-teman, ngobrol dengan tetangga, intim dengan keluarga, sekarang itu tereduksi itu. Kenapa tereduksi? Ya karena ingin membangun privasi tersendiri, ingin membangun kenikmatan tersendiri, ingin membangun misalkan apa? Ruang istirahatnya sendiri. Coba ada candaan yang seperti ini, jangan ganggu waktu istirahat saya ingin menikmati waktu saya. Ternyata ingin menikmati waktu saya, istirahat saya, orang itu menikmati ruang digitalnya. Jadi yang namanya istirahat itu bukan tidur, bukan misalkan istirahat pada umumnya, akan tetapi dia menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan ruang fisiknya, akan tetapi lebih intim dengan ruang yang dikatakan dengan ruang digital itu sendiri. Itu saat ini seperti itu. Bisa nggak dirubah? Nggak tahu juga bagaimana cara merubahnya. Karena setiap individu bukan kecanduan sih sebenarnya, bukan kecanduan. Di bawah sadar kita semacam direct begitu saja. Ya, semacam direct, ya sudah. Apa tangan kita itu ingin selalu bersentuhan dengan ruang digital, begitu banyak informasi-informasi yang ingin diaksesnya. Jadi era digital ini menjadi apa ya, peristiwa-peristiwa menjadi realitas yang memang tidak terbantahkan, bahkan menjadi apa ya, menjadi keseharian kita. Oke. Oke, kita lanjut. Apa sih yang didapatkan di ruang digital itu? Apa sih yang diperoleh dari dunia digital itu? Ya karena memang mudahnya kita mengakses berbagai macam informasi. Ya, misalkan kita bisa jual beli juga, kita bisa banyak belajar, kita bisa pertukaran berbudaya, kita bisa bertukar banyak hal. Ruang-ruang seperti itu sangat-sangat terbuka peluangnya ya karena adanya di ruang digital. Ini benar-benar menganga. Begitu misalkan ruangnya sudah difasilitasi sedemikian terbuka, siapapun bisa mengakses, itu lagi-lagi harus dikembalikan kepada penggunanya. Kenapa harus lagi-lagi dikembalikan kepada penggunanya? Karena ruang digital sendiri ini menjadi ruang yang sangat pasif. Kenapa dikategorikan menjadi ruang yang sangat pasif? Bagaimana yang pasif itu kita menjadi aktif? Ah, setelah aktif itu nanti beragam tuh outputnya. Kenapa beragam outputnya? Ada yang outputnya misalkan hal-hal yang baik, ada outputnya misalkan hal-hal yang negatif, ada yang mengajarkan kepada perilaku-perilaku yang menyimpang, ada yang mengajarkan perilaku-perilaku yang baik, yang menjanjikan masa depan dan lain sebagainya. Ah, jadi ketika misalkan ada gambaran-gambaran seperti itu, ruang digital itu harus dikembalikan kepada penggunanya. Karena ruang digital sendiri posisinya sangat pasif, bagaimana yang pasif itu menjadi aktif itu dikembalikan kepada penggunanya. Banyak tawaran-tawaran yang disajikan, yang ditawarkan di ruang digital, produk-produk yang kita inginkan, pemikiran-pemikiran yang ingin kita pelajari, kebudayaan-kebudayaan lain yang ingin kita pelajari, di situ kita sangat leluasa untuk mempelajarinya. Nah, ketika misalkan diberikan alternatif, diberikan ruang terbuka menganga untuk bisa diakses oleh pengguna sebanyak mungkin, itu lagi-lagi kita harus mempertimbangkan, kalau saya menggunakan ruang digital ini digunakan pada hal-hal yang sifatnya negatif, ingat di belakang kita itu ada ruang jejak. Bagaimana misalkan jejak digital kita, kalau misalkan kita memanfaatkan ini dengan kurang baik, dengan kurang etis dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya coba untuk menyinggung sedikit. Ya, kalau misalkan bicara tentang ruang digital, ada misalkan tokoh yang sangat menarik untuk kita tarik sih sebenarnya, untuk kita bahas, yaitu namanya Paul Virilio, yang dikenal dengan konsep dromologinya. Paul Virilio memperkenalkan konsep dromologi itu membayangkan hadirnya teknologi informasi, terfasilitasnya kita dengan ruang digital, kita bisa melakukan banyak hal dengan waktu yang sangat cepat, dengan waktu sesingkat mungkin dan lain sebagainya. Ya, ruang saat ini posisi saya ada di Jakarta, akan tetapi bisa share dengan banyak orang yang memang tidak saya ketahui tempatnya di mana. Itu dromologi.
apakah saya hanya misalkan membangun komunikasi detik ini, saat ini dengan para ibu atau adik-adik semuanya saat ini? Ada kemungkinan tidak? Mungkin tangan saya tanpa sepengetahuan teman-teman atau adik-adik semua, bapak ibu semuanya, saya sambil searching-searching juga membangun dunia lain. Itu memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Ya, karena memang ruang digital dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, waktu misalkan sesingkat mungkin, memanfaatkan waktu seefektif mungkin, memanfaatkan waktu seefisien mungkin, dan itu memungkinkan. Nah, ketika misalkan ada gambaran-gambaran seperti itu, apa yang dikemukakan oleh Paul Virilio tentang dromologi yang bicara tentang teori-teori percepatan. Nah, jadi ketika misalkan sudah berinteraksi dengan cara virtual seperti ini, saya semacam mengamini apa yang disampaikan Paul Virilio itu. Jadi semacam apa ya, teori ini tidak terbantahkan. Nah, teori ini semacam tidak terbantahkan bahwa ke depan, barangkali seperti itu Paul Virilio itu membayangkan, ke depan nanti orang itu sangat sederhana membangun interaksinya. Oh, seseorang itu bisa membangun dengan siapa saja, seseorang itu bisa memberikan informasi banyak hal dengan siapa saja. Ini memungkinkan bisa multitasking sih katanya. Multitasking itu bagaimana mau sudah menjalani tugas ganda. Ya, menjalani tugas ganda. Jadi tidak hanya melakukan satu program saja, satu kerjaan saja, satu rutinitas saja. Jadi kita berupaya bagaimana ruang digital itu dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal. Bisnis di ruang digital, belajar di ruang digital, transaksi apapun di ruang digital, dan lain sebagainya. Ruang ini sangat terbuka, lebar. Itu nanti lagi-lagi harus dikembalikan kepada penggunanya. Kenapa saya harus dikembalikan kepada ruang digitalnya? Semacam mempertegas apa yang kita diskusikan siang ini, ingat jejak digital kita. Ya, ingat jejak digital kita. Karena jejak digital kita itu dijadikan data, data itu kemudian ketika kita bagi kepada orang lain akan mempertimbangkan dengan matang. Tadi disampaikan oleh Mas Rizal itu, jadi orang lain untuk mengetahui banyak hal tentang kita, informasi kita, identitas kita, nggak perlu tanya kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kita secara langsung, cukuplah media sosialnya seperti apa. Apakah orang ini suka hoax? Apakah orang ini suka bully? Apakah orang ini suka memberikan informasi-informasi yang kurang bagus dan lain sebagainya? Karena informasi-informasi yang di-share ke pihak lain, ini nanti kembali kepada kita individunya, itu nanti yang dijadikan identitas-identitas yang melekat pada dirinya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Nah, perlu kita misalkan sadari dengan baik, untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih sadar diri, pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan ruang digital ini sebaik mungkin, ya seefektif mungkin. Oke, kita lanjut. Maaf Bapak, waktu baik. Tersisa 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Selain itu, tadi saya sudah sampaikan juga, itu direspon oleh Jean Paul Baudrillard. Ini nggak perlu saya sampaikan karena sudah semacam pengulangan tadi yang disampaikan di pertama. Kita kan memang suka bikin hoax lah. Kita saya sih khususnya, misalkan kita ini kadang-kadang nggak sadar semacam bukan tergiur apa ya, ketika misalkan kita merespon hoax, kita seakan-akan merespon ulang hoax itu. Makanya saya sepakat apa yang disampaikan sama Mas Rizal tadi. Jadi kalau misalkan ada hoax, wis lah, gak usah direspon. Kadang-kadang kita itu kesulitan membedakan. Tadi diberikan cara oleh Mas Rizal. Ya, kalau misalkan kita mendapatkan hoax, saya sepakat untuk tidak merespon hoax itu gitu loh. Ada kemungkinan, ya bahkan sudah menjadi kepastian ketika misalkan kita merespon informasi-informasi yang kurang akurat, kebenarannya, informasi-informasi yang memang tidak tepat, itu sangat kita semacam counter hoax lah. Ya, di ruang digital sendiri itu dikembalikan kepada penggunanya. Yang disampaikan oleh Jean Paul Baudrillard lagi-lagi, sangat sulit menemukan fakta, sangat sulit menemukan misalkan dusta. Karena kadang-kadang dusta itu bersenyawa dengan kebenaran. Kebenaran itu sangat dekat dengan kepalsuan. Keaslian itu sulit untuk diidentifikasi. Ya, pada siapa kita klarifikasinya? Kita sulit loh klarifikasinya. Klarifikasi pertama kali dilakukan ya buat kita sendiri, untuk kita sendiri.
menerka-nerka, kira-kira berita ini hoax apa enggak? Kira-kira berita ini betul apa enggak? Nah, karena memang di ruang digital kita mendapatkan berbagai macam informasi, lagi-lagi yang disampaikan oleh Jean Paul Baudrillard kadang-kadang sulit membedakan mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang asli, mana yang palsu, mana misalkan yang hoax, mana yang tidak hoax. Bagaimana cara mengidentifikasi informasi-informasi itu? Informasi-informasi itu bisa diidentifikasi, lagi-lagi dikembalikan kepada kita sebagai penggunanya. Oke, kita lanjut. Oke, apa misalkan dunia digital lagi-lagi mempermudah masyarakat dalam beraktivitas? Pengguna teknologi melekat dengan kehidupan kita sehari-hari disadari telah meninggalkan banyak jejak di dunia digital. Kita itu banyak mas meninggalkan banyak rekam jejak lah di dunia digital. Makanya lagi-lagi ini memang harus wanti-wanti, memang harus selalu wanti-wanti. Ada ibu-ibu tanya nih. Ibu-ibu tanya seperti ini, barangkali ibu ini pernah misalkan share lah informasi-informasi yang kurang bagus. Ya, bahkan ibu ini pernah share foto yang kurang bagus juga. Kira-kira bisa enggak dihapus? Ya, di HP kita memang bisa tuh. Di HP kita memang bisa. Ya, apa misalkan di providernya bisa nanti di pusat dan lain sebagainya? Itu kan pertanyaannya. Apakah ketika misalkan sudah dibuka oleh orang lain itu bisa terhapus apa enggak? Ya, ini perlu diwanti-wanti. Ya, saya mewanti-wanti seperti ini mungkin buat kita nih, buat saya khususnya, karena kadang-kadang lalainya luar biasa. Ya, sibuk dengan rutinitas, sibuk dengan kesibukan yang kita miliki, lari dari kesibukan itu, larinya bukan ya istirahatnya bukan istirahat nyantai dan lain sebagainya. Kita searching ke berbagai hal, kita searching dan lain sebagainya. Searchingnya itu kadang-kadang kritis kita terhadap apa yang kita lakukan itu menurun, sudah tidak lagi kritis. Itu lagi-lagi yang dikembangkan nanti kelalaian. Nah, ketika misalkan sudah lalai, terkadang orang itu apapun itu nanti di-share, apalagi mendapatkan jempol tuh. Itu nanti ketagihan psikologisnya seperti itu. Saya minta jempolnya, saya minta like-nya, saya minta subscribe-nya dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu memang harus diwanti-wanti hal-hal seperti itu. Kenapa harus diwanti-wanti seperti itu? Ini memang benar-benar menohok kepada psikologi pengguna sih sebenarnya. Wah, besok apalagi yang harus kita share kepada orang lain? Sudah gak ada lu hal-hal yang positif, akan tetapi banyak permintaan itu dilihat misalkan dari like-nya, dari kesukaan pihak lain. Nah, kadang-kadang ketika misalkan kita teledor, karena kita tidak punya konten-konten positif, ya wis lah konten-konten negatif kita sebarkan kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikir ulang. Kenapa harus pikir ulang? Ya karena ruang digital sendiri itu tidak mampu misalkan membatasi informasi apa yang harus kita beri, informasi seperti apa yang kita akan bagikan, semuanya diterima oleh ruang digital. Nah, itu yang memang harus wanti-wanti. Nah, di ruang digital saat ini itu semacam bukan sampah sih sebenarnya, banyak informasi-informasi yang memang gimana ya, semacam budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu sedih sih melihatnya. Kenapa saya kategorikan sedih melihatnya? Ya karena di forum ini saya kategorikan menjadi forum ya orang-orang yang punya pengetahuan lah, orang-orang yang sudah memiliki tingkat literasi digital yang baik lah. Kenapa saya kategorikan memiliki tingkat literasi digital yang baik? Ya ini kaum-kaum terdidik lah, kelompok-kelompok memang memiliki pengetahuan. Saat ini mungkin difasilitasi literasi digital itu untuk menggugah kesadaran kita untuk kita lebih hati-hati. Nah, oleh karena itu, karena waktunya ini sangat terbatas, mungkin nanti kita share saja berangkat dari pengalaman-pengalaman, berangkat dari temuan-temuan kita di media sosial, di ruang digital saat ini, kemudian kita identifikasi, kita persenin sendiri tuh. Seperti apa sih ruang digital kita? Karena 73,7 populasi dan hampir 300 juta, kita sudah menggunakan yang namanya medsos. Kita menggunakan yang namanya internet, kita sudah semacam menjadi bagian dari ruang digital.
Oleh karenanya, karena kita sudah menjadi bagian dari ruang digital, lagi-lagi kita menyadarkan nih buat saya sendiri, ayo kita sehat menggunakan media sosial, ayo kita hati-hati menggunakan media sosial, jangan misalkan lalai, jangan misalkan kita itu abai. Informasi-informasi yang dianggap orang lain itu suka, misalkan, itu memang benar-benar kita pertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita abai, kita harus memikirkan ulang rekam jejak yang sudah kita bagikan kepada pihak lain, rekam jejak yang sudah misalkan ada di benak orang lain, itu sulit untuk dihapuskan. Nah, jadi ruang ini, webinar sore ini luar biasa temanya, supaya kita itu menumbuhkan ulang kesadaran-kesadaran kita sebagai pengguna dari ruang digital itu sendiri. Jadi saya kira itu yang dapat saya bagi karena waktunya memang diberi cuma dibatasi 20 menit. Mudah-mudahan nanti apa yang kita share ini, saya bagikan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, menjadi bahan evaluasi kita sebagai user. Ya, sehingga kita menjadi user yang memang user suka memberikan hal-hal yang baiklah kepada pengguna-pengguna yang lain. Baik, itu aja dulu Mbak Ajila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang luar biasa dan menjadi pengingat juga untuk kita dan para peserta webinar pada hari ini bahwa rekam digital ini sulit dihapus sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tetapi bukan berarti kita harus takut menggunakan media sosial atau berada di dunia digital karena banyak sekali manfaatnya di dunia digital. Dan tadi juga diingatkan juga oleh Bapak Mas Rizal dan juga Bapak Humaini bahwa jika kita menemukan hoax dan sudah diklasifikasikan dan kita tahu bahwa itu hoax, jangan kita share lagi atau jangan kita komen, biarkan saja. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bagi para peserta yang ingin bertanya, walaupun sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, luar biasa antusiasmenya para peserta pada hari ini, walaupun siang-siang masih tetap semangat untuk mengikuti webinar, masih dapat bertanya di kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber siapa, dan nomor telepon. Karena 10 pertanyaan terpilih akan mendapatkan voucher e-money, dan 4 penanya yang beruntung dapat langsung bertanya kepada narasumber, dan 6 penanya lainnya akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi tetap pada ruang Zoom sampai akhir webinar. Selain itu, saya juga akan mengingatkan untuk para peserta semua untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofonnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang ketiga, yaitu sesi materi mengenai etika digital. Dan narasumber yang luar biasa yang akan membawakan materi pada hari ini adalah Bapak Dr. Akmal Walad Akas, MA, selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sumatera Utara. Selamat siang menjelang sore, Bapak. Selamat siang, Mbak Aljira. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Mbak Aljira? Sehat-sehat juga, Pak, di sini. Baik, Bapak, langsung saja saya persilakan untuk menyampaikan materinya selama 20 menit ya, Pak. Nanti izinkan saya untuk memberitahu di 5 menit terakhir. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Semi, para narasumber. Di sini ada Pak Mas Rizal, apa kabar Pak? Salam kenal. Kemudian Bapak Humaini, salam kenal ya Pak. Kemudian ada Ibu Laili, semoga dalam keadaan sehat terus. Baik, saya akan men-share yang menjadi materi saya. Ya. Sudah terlihat ya, Mbak Aljira? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Iya, saya mengangkat sebuah judul etika berekspresi ya di era digital. Saya sangat senang ini bisa mendengarkan paparan dari Pak Mas Rizal. Alhamdulillah luar biasa ini. Saya termotivasi sekali. Dulu waktu mahasiswa saya pengen seperti Pak Mas Rizal.
Tapi alhamdulillah akhirnya ada sosok Pak Mas Rijal yang membimbing saya juga dari materinya tadi. Alhamdulillah. Baik, saya memang berlatar belakang sebagai pendidik. Saya di UIN Sumatera Utara ini mengajar bahasa Arab. Ya, dari S1, S2 sampai S3 saya bahasa Arab. Nah, berkaitan dengan digital ini ya tidak bisa lepas karena memang sudah kayak menjadi sebuah kebutuhan ya, kebutuhan buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Nah, maka saya termasuk membaca beberapa artikel bahwa era digital ini ya dari tahun 90-an lah ya atau 2000 dari sebelum 90 maka sampai setelah 90-an. Nah, saya termasuk yang generasi seperti ya Pak Mas Rijal juga. Dulu masih sempat lah main-main pakai Friendster, Yusuf apa Yahoo Messenger kan begitu ya. Kemudian MIRC begitu. Iya. Maka ini menjadi pengalaman juga ini. Betapa luar biasa kita hidup di era digital yang sangat-sangat ya seperti kata Pak pemainnya tadi ya semakin berkembang ya. Baik. Nanti saya coba materi saya tentang fenomena perkembangan generasi digital, kemudian ada masalah penggunaan digital, beberapa dampak sosial dan budaya, kemudian etika penggunaan digital, dan sampai pada simpulan. Mungkin nggak nyampe 20 menit, insya Allah saya selesaikan ini, Mbak Aljira. Mudah-mudahan ya. Baik, saat ini ya kita hidup di era perkembangan teknologi yang pesat, hampir semua aktivitas yang kita lakukan ini, terutama komunikasi, ini melekat dengan teknologi dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian. Dan ini berdasarkan pengalaman saya juga, saya termasuk bagian yang seperti ini juga, menjadi kebutuhan ya. Nah, kemudian kita lihat generasi selanjutnya ini juga menjadi akrab ya, menjadi apa namanya, akrab dengan digital, sampai anak-anak juga. Maka sebutan generasi ini dalam beberapa artikel menyebutnya disebut digital native atau pribumi digital atau net generation atau juga generasi milenial yang sering kita dengar. Nah, gambaran generasi yang akrab dan memiliki ketergantungan pada teknologi ini seperti komputer, siapapun tidak bisa lepas dari komputer, apalagi dunia video game, Masya Allah luar biasa ini generasi kita, kemudian pemutar musik digital, jangankan sampai apa namanya ya maaf ya kalau saya menyebutnya ada suara azan orang mengaji dan sebagainya itu juga berbentuk digital rekaman tidak lagi menggunakan kaset barangkali tapi juga menggunakan MP3 kemudian kamera video ada kamera digital sebagainya telepon seluler dan lain-lainnya. Nah hal ini semua menjadi gambaran bahwa kita ini generasinya hidupnya di zaman sekarang ini modelnya begini gitu. Tidak lepas daripada digital ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa adanya Facebook, adanya YouTube, adanya model-model aplikasi lainnya ini ada yang menganggap sebagai anugerah di mana saat kami-kami dulu waktu masih kecil dan sebagainya itu tidak ada gitu. Nah, sekarang ini kayak semacam anugerah. Kami bisa berekspresi, kita juga bisa mengirim surat dan sebagainya, email dan sebagainya itu ya, karena perkembangan daripada digital tersebut. Nah, lalu banyak manfaat. Tadi sudah dijelaskan juga beberapa oleh narasumber kita. Nah, intinya beberapa manfaat hidup di era digital ini, terutama yang paling kita rasakan adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Yang jauh jadi dekat. Nah, cuman dampaknya juga yang dekat rasanya kayak jauh. Iya, digital ini kan begitu kira-kira. Yang jauh itu bisa dekat, tapi juga karena udah terlalu asik, udah terlalu ini, yang dekat itu kayak merasa jauh jadinya. Nah, selanjutnya manfaatnya adalah mobile dan fleksibel. Sangat cepat waktu. Yang dulu saya merasakan ada komputer Intel 486. Kira-kira Pak Mas Rijal merasakan itu ya, Intel 486, kemudian Pentium 2, Pentium 3 gitu. Saya sekarang saya di 386 saya dapat itu. Itu saya terasa sekali itu. Akhirnya apa? Ya semakin pekerjaan itu ya terbantu, semakin cepat, semakin canggih. Bahkan laptop dulu belum begitu hebat, sekarang laptopnya udah luar biasa. Bahkan sampai touch screen dan sebagainya.
Kemudian manfaatnya, internet itu lebih dominan ketimbang pulsa. Rasa-rasanya HP kita atau smartphone kita itu lebih banyak menggunakan paket data ketimbang paket pulsa. Nah, kan gitu. Karena terlalu mahal barangkali pulsanya dan lebih murah dengan menggunakan internet. Nah, kemudian ada kemudahan dalam berbelanja. Apapun saja bisa kita bisa kita dapati dengan ya satu jari gitu. Sampai-sampai generasi saya dulu pernah waktu belajar di Jakarta itu makan di warteg, kayaknya digital itu udah ada di warteg, tinggal nunjuk satu jari. Saya pilih ini begitu. Sangat mudah sekali. Nah, inilah yang bagi generasi-generasi yang sangat memanfaatkan digital ini menjadikan sebuah anugerah lah begitu. Nah, yuk saya coba memaparkan bagaimana digitalisasi di kampus. Tadi dari narasumber belum ada yang menyinggungnya, saya cobalah. Artinya di dunia kampus pun ini digitalisasi ada gitu. Dimulai dari literasi digital. Kami sangat terbantu dengan adanya Quran digital, ada perpustakaan digital, kitab-kitab klasik mulai dari kajian hadis, bahasa, sastra, pendidikan yang secara digital itu bisa sangat mudah didapati begitu. Dan tidak perlu repot-repot mencari satu kata atau dan sebagainya, ini sangat mudah sekali dengan literasi digital ini. Nah, kemudian apa? Aktivitas pembelajaran. Dengan di era digital ini, kami ya bisa belajar e-learning. Dosen dan mahasiswa itu merancang pembelajaran itu menggunakan media ya digital. Kemudian karena situasi begini, ini terbukti bahwa digital dengan di era digital ini sangat bermanfaat. Kita bisa belajar dari jarak jauh. Kita bisa belajar sama orang luar negeri, kan begitu. Mahasiswa yang luar negeri bisa belajar sama kita, kan hebat itu. Nah, ini kan jadi kalau orang yang menganggap ini sebuah sangat bermanfaat, ini menjadi sebuah anugerah gitu. Semuanya termudahkan, ya. Kemudian apalagi? Penyimpanan data. Mulai dari kehadiran dosen, mahasiswa. Ini semuanya dari rumah udah bisa ngabsen. pinjer itu ya, pinjer, print pinjer. Kemudian dari sistem perkuliahan, materinya apa, kemudian yang hadir berapa orang dan sebagainya. Ini jejak digitalnya ada, ini yang disebut oleh Pak Humaini tadi. Kemudian penilaian sangat cepat sekali secara digital. Kemudian surat menyurat, penerimaan dan seleksi ujian masuk yang saat ini dari kemarin sudah ada penerimaan. Itu juga karena kondisi seperti ini digunakan melalui digital. Kemudian apalagi dokumentasi pegawai, semuanya tersimpan melalui digitalisasi ini. Nah, sampai-sampai ini dia, bimbingan skripsi, tesis dan disertasi sampai wisuda online pun itu pakai digital. Kan sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah fenomena-fenomena yang bisa kita amati bersama bahwa di dunia digital ini semuanya bisa terjadi. Ya, apapun saja. Nah, saking hebatnya dalam mengekspresikan digital di era digital ini, tetapi menjadi keterbatasan kita, tidak semuanya bisa dilakukan juga secara online. Ya, ada hal-hal yang harus offline gitu. Kenapa? Salah satu yang harus diperhatikan adalah misalkan ya adalah pembelajaran di dunia kampus atau di dunia pendidikan yang memang sudah mulai dirasakan agak jenuh kalau melakukan online begini. Memang ternyata di dalam pembelajaran itu harus ada tatap muka. Supaya apa? Ada ruh kecintaan ilmu, kemudian rasa kedekatan dan sebagainya. Nah, inilah di dalam dunia pembelajaran sangat butuh itu gitu. Cuman kita belum tahu ini apakah nanti di semester ganjil yang akan datang ini di tahun ajaran baru ini sudah bisa dilaksanakan atau belum. Mudah-mudahan sih kami berharap bisa tak bertatap muka. Nah, yuk kita lihat dampak sosial dan budayanya. Di era digital memang dirasakan di dalam keluarga itu ya ada kenyamanan, ya. Artinya apa? Melalui teknologi apapun hidup itu bisa teratasi dan begitu mudah begitu. Teknologi apa sih yang tidak ada di dalam rumah kita? Ya, mungkin bagi orang-orang kota di dalam rumahnya itu penuh dengan teknologi. Lain halnya dengan ya saudara-saudara kita yang di kampung dan sebagainya. Tapi paling tidak di kampung-kampung itu
untuk HP saja mungkin sudah ada itu. Ya, nah inilah era digital. Manfaatnya adalah komunikasi terhubung, mengkoneksikan orang-orang kampung yang berada di bawah layanan mudah mengakses informasi dan teknologi. Kita merasakan hampir 2 tahun ini dengan adanya ya COVID seperti ini, orang belajar dari rumah mau tidak mau harus menggunakan ya gadgetnya lah begitu ya. Nah, lalu apalagi ini dia yang ketiga, bebas berekspresi di media sosial. Bagi ya saudara-saudara kita yang suka apa namanya mengekspresikan diri, ini melalui digital ini sangat-sangat leluasa. Agar apa? Agar dilihat atau dikenal orang lain kan begitu. Ini menjadi wadah bagi saudara-saudara kita yang ingin tenar, yang ingin mengaktualisasikan diri dan sebagainya, maka inilah saat-saatnya yang semakin luar biasa. Cuman menjadi pengingat kita buat semua apa yang disampaikan oleh Pak Humaini tadi. Kita harus mewaspadai. Paling tidak ya jejak rekam itu tadi memang tidak akan hilang begitu, tetap ada terus begitu ya. Baik, kemudian di kemajuan di segala bidang, di bidang pertanian, kedokteran, tuh luar biasa teknologinya, hukum, perbankan, administrasi, jaringan sosial, sampai-sampai tentang pengetahuan agama, ini bisa kita dapati melalui digital itu begitu. Bahkan sampai transportasi saja. Nah, ini tidak lepas daripada digitalisasi. Itu tadi dampak positifnya. Sekarang kita lihat yuk daftar dampak negatifnya. Kalau tadi banyak yang naik, banyak yang maju. Sekarang pasti dong ada yang baik, ada yang buruknya. Kita lihat yang negatifnya. Di era digital, ketergantungan dengan digital itu ya pasti ada gitu. Tidak hanya pada anak, tapi juga bahkan orang dewasa itu tadi. Maka kita nggak heran ya, ada anak kecil umur 2 tahun, anak saya itu ya nggak bisa lepas dari HP-nya gitu ya. Dan betul kata Pak, apa tadi data melalui ini tadi lebih banyak menggunakan YouTube tadi. Nah, selanjutnya ada hilang profesi kerja. Nah, ini berkurangnya tenaga kerja manusia ya, sehingga bertambah pengangguran. Ada beberapa data yang menyebutkan begini. Dengan hebatnya di era digitalisasi ini, ada beberapa profesi pekerjaan yang hilang. Gitu. Yang bisa kita lihat itu pertama apa ya, tukang pos. Itu udah nggak ada lagi tukang pos itu. Hilang karena apa? Ya ada WA, ada email, ada dan segala macamnya itu tukang pos kita nggak lihat lagi tuh. Ngantar-ngantar surat, ya kita kayaknya rindu tuh di depan rumah ada yang manggil Pak pos. Pos, gitu ya, rindu sekali. Sekarang nggak ada, ini semua sudah langsung ke HP kita masing-masing atau ke laptop kita masing-masing, begitu. Nah, apalagi kurang kehangatan dalam keluarga. Kenapa? Karena kesibukan individu sehingga cukup dengan berkirim SMS, WA, telepon, video call dan sebagainya. Di mana kurangnya kehangatan? Kebayang nggak? Misalkan kita waktu kecil tidur itu ya didongengin misalnya gitu, atau dielus-elus kepala kita, atau di dekat sama keluarga dan sebagainya. Ada sentuhan-sentuhan dari ibu, dari ayah dan sebagainya, ini yang apa namanya, yang mungkin di antara kita ada merasakan seperti itu. Tapi dengan di era digital ini khawatir juga, jangan-jangan kehangatan itu nggak ada gitu. Mungkin oke lah secara positif yang jauh bisa mendekat, tapi karena kesibukan tadi itu deket, tapi kok rasanya jauh gitu, karena masing-masing udah, ya kalau orang Betawi bilang sih, orang Jakarta bilang udah nafsi-nafsi kan begitu. Nah kemudian ada kecanduan digital. Kondisi ini membuat kesehatan anak dan orang tua, saudara dan teman menjadi berkurang secara berarti. Ya mungkin dampak daripada apa ya, ya adanya radiasi dan sebagainya itu ya, kemudian sering hampir sekian jam di depan laptop atau di depan gadgetnya dan sebagainya. Nah, kesehatan itu mungkin agak sudah mulai apa terasa juga gitu. Nah, ini termasuk saya sendiri juga, ini mata kayaknya udah mulai kadang-kadang berair dan sebagainya. Nah, ini pengen juga kayak kayak kacamata Pak Mas Rizal itu. Iya, inilah. Artinya kesehatan itu pasti mulai sedikit demi sedikit akan terganggu gitu. Nah, baik, selanjutnya
Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita punya etika lah dalam penggunaan digital tadi. Ya, saya merujuk juga dari modulnya yang di-share tadi Pak Mas Rijal yang berkaitan dengan etis bermedia digital itu. Ya pertama kita harus mengerti lah tentang regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Di situ ada undang-undang, di situ ada aturan-aturan yang harus kita pahami bersama. Paling tidak ini menjadi kata kunci yang disebutkan oleh Pak Humaini, waspadai itu. Jangan sampai nanti ada ujaran-ujaran yang tidak baik, sehingga menyakiti orang dan sebagainya. Memang sih, zaman dulu orang menyebutnya lidah tak bertulang. Di era digital, ini ujung jari. Ujung jari ini yang menjadikan apa namanya ya penyampaian bahasanya, kan begitu. Kemudian ya literasi digitalnya, mulai dari cakap bermedia, berbudaya bermedia, etis bermedia, dan aman bermedianya ini juga paling tidak harus ya kita sedikit banyak harus kita pahami. Nah, lalu paling tidak juga kita harus menjunjung tinggi budaya kita. Kita ini kan orang timur, memiliki banyak budaya, bahasa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, paling tidak kita harus bisa pahami. Kan, maaf, tadi Pak Mas Rijal menyebut dari Padang ya Pak, ya, kalau nggak salah ya Pak. Iya, orang Padang ya Pak ya? Di Padang Pak. Dari... Ya, Padang ya, Alhamdulillah. Saya juga banyak kawan-kawan dari Padang ini. Baru minggu yang lalu, awal bulan Juli pulang dari Padang juga. Oh, yeah. Antara di UIN Imam Bonjol. Ya, ini juga harus paham. Jadinya dengan bahasa adat istiadat sangat luar biasa. Apalagi maaf ini Pak Mas Rijal dengan budaya Padangnya, Masya Allah luar biasa menjunjung tinggi adat istiadatnya. Nah, ini tidak apa namanya, tidak sembarang berucap dan sebagainya. Kemudian apa? Menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Jadi paling tidak kita harus mawas diri lah. Di mana dengan siapa kita berbicara kan begitu. Kalau dulu kan kecilnya kita diajarkan akhlak, beradab dengan guru bagaimana, orang tua apalagi dengan teman dan sebagainya. Ini kan harus kita rawat, harus kita jaga untuk hubungan komunikasi yang baik. Yang kemudian adalah ruang lingkup etika tadi. Iya, betul kata Pak Humaini. Kalau kita sudah berhubungan dengan digital, maka kita sudah masuk ke dalam ruang digital itu kan. Maka bagaimana kita harus berperilaku penuh dengan kesadaran, apa yang kita tulis, apa yang kita baca dan sebagainya, ini harus sadar betul bahwa ini harus bermanfaat kan begitu. Tanggung jawab, integritas, kejujuran, ada nilai kebajikan kan begitu ya dalam hal tata kelola. Berinteraksi, berpartisipasi, dan sampai kepada bertransaksi elektronik. Intinya bermuara dari apa? Daripada kesadaran dan tahu diri. Jadi inilah kata kuncinya dalam etika penggunaan digital. Kita harus sadar betul dan harus tahu juga dengan siapa kita berinteraksi dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, udah kesimpulan nih Pak. Kesimpulannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini yang harus jadi apa namanya kata kunci yang harus sering diajarkan kepada kita semua. Artinya apa? Kita bisa menempatkan diri kita di manapun kita berada. Ya, kalau orang Arab bilang itu Pak, menyebutnya likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Nah, itu dia. Dimanapun tempat ada kata yang pas dan setiap kata yang pas itu ada tempatnya. Nah, itu dia kata orang Arab. Dan silakan bebas berekspresi dalam media digital, tetap menegakkan nilai kemanusiaan. Karena yang menggunakan digital ini adalah pasti manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin robot. Karena sering kita lihat tuh ada checklist bukan robot, kan begitu ya Pak ya. Nah, artinya kita juga ya sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian ada media digital tergantung pada penggunanya. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Humaini. Pengguna sebagai user media tersebut. Ada yang bermental malaikat, ada juga yang bermental penjahat. Nah, kira-kira kita mau jadi seperti apa? Seperti malaikatkah yang menyampaikan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan, sehingga apa yang kita sampaikan itu terus bermanfaat buat orang banyak, sehingga jejak yang kita tinggalkan di dunia digital tadi ini bisa
terus bermanfaat dan terus dibaca oleh orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Nah, terakhir berkaitan dengan literasi digital ini ada lima poin yang ini merefleksikan diri saya sendiri sih sebenarnya. Paling tidak sama-sama kita niatkan dalam membaca dan menulis itu untuk semakin mengenal diri kita sehingga bisa mengenal sang pencipta kita. Jadi kalau kata orang Arab, Pak, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal sang penciptanya, kan begitu. Nah, dengan adanya dunia digital seperti ini kan bukan yang paling hebat itu adalah digitalnya, tetapi yang lebih hebat adalah manusianya yang menciptakan tentang digital ini. Bahaya kalau menulis ingin menjadi orang terkenal, gaya-gayaan demi eksistensi, karena yang didapati keuntungan semu di dunia duniawi semata. Jadinya rugi kalau kita terkenalnya cuma di dunia, kan begitu. Paling tidak melalui media digital ini bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Kemudian membaca dan menulis adalah cara mensilaturahimkan gagasan, pengetahuan, dan ilmu sehingga menemukan keseimbangan cara pandang. Jadi semakin kita banyak membaca dan semakin kita banyak menulis, semua gagasan dan pengetahuan itu menjadi sinkron, menjadi berkeseimbang. Ya. Tradisi literasi mengajarkan diri yang sombong menjadi rendah hati, mawas diri, tidak mengaku-ngaku pandai, apalagi lebih dari orang lain. Inilah yang saya sebut menjadi mawas diri. Jadi bukan berarti semakin pintar dia, ya semakin sombong, ya tidak. Dia harus tahu diri juga bahwa masih ada langit di atas langit, kan begitu. Yang terakhir, membangun literasi membiasakan kita menjadi manusia yang selalu membuka mata, telinga, dan hati agar dapat menangkap makna bukan sekedar kata. Ini beberapa saya kutip dari artikel yang menurut saya ini bisa menggugah buat kita semua. Itu saja Mbak Aljira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Akmal atas materinya yang luar biasa ya Bapak. Kita tadi belajar mengenai dampak sosial dan budaya positif dan negatif dari dunia digital. Dan tentu juga dijelaskan tadi mengenai etika menggunakan media sosial. Semoga ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua untuk memanfaatkan dunia digital secara bijak dan tentunya dengan etika. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas materinya. Kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu materi mengenai budaya digital. Dan narasumber kita yang luar biasa yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini adalah Ibu Laili Alfita, selaku psikolog dan wakil dekan 1 Fakultas Psikologi UMA. Selamat siang, Ibu Laili. Sudah ya, sore. Iya, selamat siang. Sudah sore ya. Iya, tidak sudah terasa. Sore, Bu, kita sudah sore. Terasa. Apa kabar Ibu? Ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu, langsung saja Bu untuk menyampaikan materi selama 20 menit ya Bu. Nanti izinkan saya untuk memberitahu di 5 menit terakhir. Iya, terima kasih banyak Mbak Azira. Ya baik, saya kebetulan mengucapkan salam kenal dulu ya nanti ya. Ini luar biasa nih pembicaranya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore ya. Saya nggak bilang siang lagi, ini udah jam 3, hampir jam 4 kita ya. Ya. Jam-jam sore nih. Ya, baik. Salam kenal kepada Pak Semi, Pak Doni, Pak Humai, Pak Mas Rijal, nih Pak Dr. Amal, tetangga saya nih dari Universitas Medan Area, ya sebelah ini kami tetanggaan. Ya luar biasa tadi ya saya melihat dan sangat senang mendengarnya dan jadi bahan masukan juga ya buat teman-teman untuk saya sampaikan apa yang sudah Bapak-bapak sampaikan tadi. Nah, kebetulan pada saat ini saya diminta untuk berbicara tentang pengaruh kebebasan dalam penyampaian pendapat di dunia digital bagi pembaca majemuk. Mungkin tadi sudah berbicara begitu luasnya tentang hal-hal digital. Saya mungkin akan menyinggung beberapa psikologis kita, tujuannya apa, supaya kita menyadari kenapa sih ini harus disadari,
bagi pengguna-pengguna digital. Ya. Memang kalau kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945, itu kita lihat di pasal 28, ya, ada mengatakan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Artinya, kita boleh bebas untuk mengungkapkan apa saja. Tapi perlu diingat adalah kata kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi bertanggung jawab. Kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita tampilkan. Ya, sehingga bukan hanya kita yang melihat, tetapi sekian banyak orang yang melihat. Ya. Oke, saya akan membahas dulu satu persatu. Di sini kalau kita ingat Nelson Mandela, ya, ada kalimatnya, aku belum benar-benar bebas jika aku mengambil kebebasan orang lain. Sebagaimana aku pasti belum bebas jika kebebasanku diambil dariku. Nah, ini dalam banget ini kalimatnya ya. Artinya kita butuh, ya, semua orang butuh kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Nah, dunia digital adalah hal yang paling-paling sangat luar biasa membuat orang bisa mengekspresikan dari segala sisi. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa setiap orang memang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas melalui media apapun atau tanpa media. Bisa secara verbal ataupun bisa secara non-verbal. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Kalau mungkin saya rasa kenal ya dengan Ray ya. Ray ini pernah mengatakan bahwa 30-35% komunikasi manusia dilangsungkan melalui kata-kata. Jadi kata-katanya itu lebih diungkapkan. Ini kalau masa-masa saya dulu sebelum digital begitu semarak sekali gitu ya, seperti sekarang, nah orang akan mengungkapkan melalui kata-kata langsung ya. Nah, selebihnya dengan cara-cara non-verbal. Nah, kalau Dale Gordon Litter ya, dia menyebutkan ada 6 alasan penting dari pesan non-verbal. Kenapa orang senang di digital menulis dan mengungkapkan sesuatu? Karena faktor non-verbal sangat menentukan makna dalam komunikasi antar personal. Jadi ada yang tersirat di dalamnya. Kemudian lebih cermat dalam penyampaian perasaan dan emosi. Nah, ketika menyampaikannya itu jelas, nggak ada yang ngalangin untuk menuliskannya. Ya. Kemudian relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan keracunan. Kenapa? Sesuatu yang terungkap dari dalam diri itu biasanya benar-benar apa yang ingin diungkapkan. Kemudian mempunyai fungsi metakomunikatif untuk komunikasi berkualitas tinggi. Ya. Kemudian yang kelima, lebih efisien dibandingkan verbal. Ya, kalau nulis itu bisa panjang, kalau cakap ya panjang-panjang. Kan itu dia ya, apalagi kalau orang yang introvert, dia akan sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Ya, tapi kalau orang ekstrovert mungkin dia senang untuk berbicara. Nah, kemudian merupakan saran sugesti yang paling tepat. Nah, melalui tulisan orang bisa tersugesti. Ya, kenapa? Bisa aja kita lihat iklan-iklan. Nah, akhirnya tersugesti kita di situ. Wah, kepingin juga nih beli barang ini. Kan itu dia. Nah, pentingkah kebebasan berekspresi itu? Ya. Kalau kita lihat ini penting. Ya. Kenapa? Karena untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. Itu dia ya. Kalau orang nggak bisa bebas untuk berekspresi, jelas nggak bisa menunjukkan ya bagaimana diri dia, eksistensi diri dia yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Jadi seorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan semua alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan sebagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
khususnya di arena politik. Ini sering terjadi, ya. Itu dia. Kemudian yang keempat adalah kebebasan berekspresi. Ini memungkinkan masyarakat atau negara untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi. Ya, perlu diketahui ini sangat-sangat perlu sekali, ya. Kenapa? Penindasan atas kebebasan berekspresi mungkin bisa dilakukan dengan penggunaan kekuasaan secara brutal. Nah, ya, sekarang banyak ya nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini. Nah, masyarakat itu secara psikologis pasti akan tertekan. Namun tindakan tersebut akhirnya malah menimbulkan benih instabilitas karena masyarakat akan menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, makanya yang pengguna digital ini tolong berhati-hati, ya. Jadi tidak terjadi penekanan terhadap masyarakat. Nah, kenapa? Pengungkapan dalam media sosial saat ini bukan hal yang aneh lagi, ya, karena setiap orang beranggapan bahwa media massa akan mendengar suaranya, ekspresinya, kemampuannya. Nah, ini terutama ini melalui YouTube loh. YouTube itu aduh serem juga, ada yang bagus, ada juga yang enggak bagus. Dan juga dapat mengungkapkan sesuai dengan permasalahan yang dirasakannya sehingga bisa menjadi katarsis bagi dirinya. Nah, itu ya. Nah, saya akan mengungkapkan dari ada beberapa sisi ya kalau kita lihat ya. Tapi perlu saudara ketahui semua di sini, adik-adik, ya, bapak dan ibu yang mendengarkan, ya, bahwa keberadaan media sosial dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya manusia jadi mudah berkomunikasi dengan manusia lain tanpa terbatas jarak dan waktu. Nah, tadi mungkin Pak Akmal juga sudah berbicara dampak sosialnya, ya, hilang profesi kerjaan nih gara-gara digital, ya, kemudian ada ketergantungan. Ya, kemudian kecanduan digital. Mungkin kemarin kita sudah bahas ya tentang kecanduan digital. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Bahwa pengguna ruang digital harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial yang memiliki masyarakat yang majemuk. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada tingkat usia, tingkat pendidikan, ada kepribadian, ada budaya, ada agama, ada profesi yang berbeda. Di sini mungkin azan ada terdengar suara azannya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, baik. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika masyarakat kita yang menjemuk secara usia, itu kan berbeda-beda yang melihat. Ya, apa yang kita tampilkan kan pasti dilihat. Nah, apalagi nih orang tua sekarang nih agak males gitu ya. Sering menggunakan handphone supaya anaknya diam dan tenang. Kemudian dari tingkat pendidikan, kita tahu bagaimana anak SD, SMP, SMA, ya malah banyak kejadian-kejadian pelecehan seksual, kemudian banyak juga kejadian-kejadian bahwa mereka sudah melakukan hubungan seksual ya dalam usia yang tidak wajar. Nah, kemudian ada beberapa kepribadian-kepribadian dalam diri seseorang. Jadi ini saya tampilkan tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa ketika kita mau menggunakan digital itu berpikir bahwa ada faktor usia orang yang melihat, ada tingkat pendidikan orang yang melihat. Dan tidak semua orang bisa menerima karena orang punya kepribadian masing-masing. Kemudian ada beberapa profesi-profesi yang juga akan melihat apa yang kita tampilkan. Nah, juga ada dari sisi agama. Ya, kemudian ada dari sisi juga budaya. Sehingga kita harus menyadari apa yang akan disampaikan, apa yang akan kita sampaikan itu bermanfaat tidak bagi orang lain. Dan dengan siapa yang akan kita tuju. Nah, diharapkan ketika kita melakukan kebebasan dalam dunia digital, bisa memikirkan apakah akan berdampak positif atau negatif bagi orang lain. Ini perlu kita menyadari bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Saya tadi dari Pak Humair, Humaini ya, menyatakan bahwa ada nalar kita seringkali tidak kritis bekerja. Nah, itu yang seringkali terjadi. Jadi kenapa nalar kita di situ tidak bisa bekerja? Ada tiga hal yang bekerja dalam diri manusia pada saat melihat, mendengar, dan merasakan. Ya.
Di sini ada yang disebut dengan attention, ya. Ya. Attention ini merupakan proses pertama kali terjadi di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa ketika orang melihat ada rangsangan dari lingkungan, ada hal yang terbentuk di dalam diri seseorang, ya. Pertama adalah personnya. Bisa dia melihat gambaran mengenai atribut atau ciri-ciri dari individu lain, dan bisa juga dia jadi untuk meninjau dirinya sendiri. Ini attention, ya. Kemudian ada role. Apakah dia bisa menjadi gambaran mengenai apa yang dia lihat, ya, dan peran individu di sekeliling kita. Jadi artinya, kenapa orang bisa jadi role model, kenapa orang juga nggak bisa jadi role model. Nah, itu dari digital ini luar biasa, sangat berpengaruh. Kemudian events. Nah, gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu itu sendiri. Jadi hati-hati dengan attention. Attention itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Ini yang perlu disadari bagi pengguna digital, ya. Kemudian apalagi yang bakal terjadi? Saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama ada yang disebut dengan tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Kemudian ada tahap retensi, proses informasi disimak oleh otak. Ya. Nah, ketika tahap itu sampai kepada disimpan oleh otak, ya, itu adanya encoding, ya, itu masuk apa yang diperlihatkan ke dalam memori, kemudian disimpan. Nah, di dalam encoding ini perlu kita ketahui bahwa dalam diri manusia ada orang yang berpikir dengan jalan pintas. Ya, jadi ini perlu yang saudara sadari nih bagi pengguna-pengguna ini, ya, bahwa nggak semua orang sama seperti diri kita, mungkin bisa berpikir secara rasional. Tetapi di dalam diri orang pasti ada yang seperti ini, ada yang berpikir dengan jalan pintas. Kenapa dikatakan dengan berpikir jalan pintas? Ini individu ini cenderung malas untuk berpikir secara kompleks, sehingga cenderung menyederhanakan satu peristiwa yang dialami, dan penyederhanaan itu dilakukan dengan caranya. Pertama, itu ya, ada 4 yang perlu saudara perhatikan. Pertama, individu mengambil satu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial hanya berdasarkan pada ciri-ciri tertentu. Nah, ketika dia melihat sesuatu, oh iya ya, dia yakin terus tuh. Kemudian yang kedua, pengambilan kesimpulan berdasarkan pengalaman yang baru saja terjadi atau yang paling sering dialami. Bisa jadi itu sama dengan keberadaan dirinya ketika dia melihat digital. Oh iya, ini cocok nih, sama dengan kejadianku. Atau dia membaca gitu, oh sama ini dengan kejadianku. Kemudian pengambilan kesimpulan dengan cara melakukan generalisasi pada sekelompok individu berdasarkan perilaku individu lain. Nah, ketika orang melihat, orang mendengar, nah langsung nih digeneralisasikan. Oh iya, betul tuh, memang kayak gitu tuh semua. Ah, langsung, ya, itu dia. Kemudian adanya lagi ketika orang berpikir dengan jalan pintas, maka ada keterbatasan informasi yang tersedia. Nah, ini pengambilan kesimpulan itu berdasarkan informasi yang minim sekali. Sehingga hal inilah yang membuat orang tidak bisa melihat dan menggunakan tadi ya, nalar kritisnya tidak bekerja. Itu ya, Pak Humairi. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian ada orang juga berpikir secara ilusi. Nah, ilusi ini kalau dalam konsep psikologi itu adalah kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu. Nah, kalau kita lihat, individu di sini sering mengalami kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pula dalam kognisi sosialnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada ilusi tentang korelasi. Ini terjadi apabila individu menghubungkan dua hal yang tampaknya berhubungan, padahal tidak. Nah, jadi dihubung-hubungkannya, ya, akhirnya dia punya tanggapan tersendiri. Kemudian ada ilusi kontrol. Ini individu menganggap seakan-akan dirinya dapat mengendalikan lingkungan. Wah, ketika dia melihat gambar, dia melihat atau kata-kata,
atau dia melihat YouTube, dia tertarik, wah wow, ini bisa ini, saya kuasai. Nah itu dia ya. Kemudian ada lagi penilaian terlalu percaya diri. Nah ini berpikir ilusi itu seperti itu ya. Dia terlalu merasa percaya diri. Individu ini salah memberikan penilaian atau menarik kesimpulan akibat terlalu percaya pada dirinya sendiri. Ya. Ini yang kacau kita. Nah, kemudian yang ketiga, nah sampai ini kalau udah sampai kepada yang ketiga, nah ini orang sering lihat nih, ah ini mungkin kejadiannya mirip nih seperti kejadian diri kita. Nah, ini yang disebut dengan persepsi. Nah, semua orang kita di sini semua pasti punya persepsi. Enggak mungkin enggak ketika melihat sesuatu, nah, kita pasti punya persepsi, ya. Dalam budaya punya persepsi masing-masing. Ya, itu yang perlu dipahami ya, bahwa manusia itu pasti punya persepsi. Nah, bagaimana persepsi itu bisa muncul? Persepsi itu akibat apa gitu ya? Kok bisa membuat orang jadi punya persepsi? Orang bisa punya penilaian. Nah, jadi bisa dari pengalamannya. Pengalaman kehidupan ia membuat orang muncul persepsi. Kemudian apalagi? Karena inteligensi. Sesuai dengan apakah inteligensinya tinggi, sedang, ya, atau rendah. Kan gitu dia ya. Maka dia membuat persepsi sesuai dengan inteligensinya. Kemudian bagaimana dia menghayati stimulus itu. Akhirnya muncullah persepsi itu tadi. Nah, apalagi ada ingatan yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Ya, ada juga hingga membuat persepsi lagi. Kemudian ada disposisi kepribadian. Nah, mungkin ini perlu panjang ya kalau kajiannya kita mengkaji kepribadian orang macam-macam ya. Tadi saya sudah memaparkannya sedikit digambar ya di masyarakat majemuk. Kemudian sikap terhadap objek stimulusnya. Nah, dia akan berperilaku seperti apa gitu ya ketika dia melihat apa yang dia lihat di digital tersebut. Kemudian bisa juga menimbulkan satu kecemasan dan bisa juga dari persepsi itu memunculkan satu pengharapan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada perbedaan struktur kognisi kita ya. Manusia timur dengan manusia barat. Ini saya membedakannya dalam tiga kategori ya. Yang pertama, terjadi karena ada norma yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa norma timur dan norma barat itu berbeda. Ya, jadi nggak bisa kita semudah itu memasukkan norma barat ke dunia norma timur. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Kemudian tidak ada batas yang tegas antara satu golongan dengan golongan lain. Sehingga pada saat yang bersamaan, dua kategori atau lebih dapat dijadikan satu. Ini di timur. Kalau di timur ini biasanya kurang tegas batasan-batasan. Ya. Maaf Ibu. Kemudian waktu tersisa 3 menit lagi, silakan. Oh iya baik. Kemudian ada perbedaan dalam perkembangan diri, ya. Jadi kalau di barat aku itu jelas, ya. Aku itu jelas, sedangkan kalau di orang timur aku itu tersebut enggak jelas. Nah, oke. Okay. Saya karena semula ini saya begitu lihat, ya ini ternyata dari budaya yang diminta sama saya, maka saya meninjau dari tinjauan beberapa penelitian, ada jurnal dari Anida ya yang saya lihat, ada jurnal Network Media. Ini saudara nanti bisa apa, karena sudah saya sharekan ininya, saya berikan ke panitia, dan ada dari jurnal Parabi, ini saya melihat dari kultur ya. Kultur praduga budaya ini yang perlu, dan persepsi diri dalam budaya. Ini mengacu pada pengetahuan, pengalaman, perasaan dan pendapat yang dimiliki oleh seseorang terhadap kategori orang yang tidak dianggap sebagai anggota masyarakat budaya di mana dia mengidentifikasikan diri dengannya. Tujuan dari konsep praduga kebudayaan adalah untuk menciptakan kesadaran tentang proses biasa orang-orang di luar komunitasnya. Nah, dengan kultur ya, ini budaya terhadap persepsi diri budaya ini juga terkait kepada persepsi diri. Ini sangat berhubungan dengan praduga budaya karena melalui individu yang lain, seorang membangun narasi tentang dirinya sendiri. Jadi saudara bisa lihat bahwa begitu kompleksnya masyarakat di Indonesia ini. Jadi saya sangat berharap ini bagi yang mendengarkan, Bapak, Ibu, adik-adik, ya teman-teman, ya ketika akan men-share sesuatu ke digital, harap diperhatikan dengan baik-baik bahwa banyak
banyak faktor psikologis yang bisa terganggu. Kalaupun membuat satu permainan di dalam dunia digital, buatlah permainan yang bermanfaat, ya, jangan yang tidak bermanfaat. Saya rasa itu saja, Mbak Aljira. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Leli, atas materinya yang luar biasa. Kita jadi mengetahui mengenai penggunaan media sosial dari perspektif psikologis, ya Bu. Dan juga kita harus menyadari bahwa yang menggunakan media sosial ini kelompoknya bermacam-macam, majemuk, baik itu dari sisi usia, agama, sampai budaya. Sehingga kita harus selalu mengingat dan mengetahui apakah konten kita atau apa yang kita share itu akan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas materinya yang luar biasa. Ya, terima kasih. Maka dengan ini berakhir pula sesi materi untuk webinar pada hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita akan melanjutkan sesi tanya-jawab dengan 4 penanya masing-masing dan 1 narasumber yang beruntung dapat bertanya langsung. Jadi untuk para peserta yang bertanya diharapkan untuk langsung mengaktifkan kamera. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang pertama, yaitu pertanyaan untuk Bapak Mas Rizal Umar yang akan ditanyakan oleh Bapak Hartono. Selamat sore, Bapak Hartono. Sore, Bapak Hartono. Baik, Bapak boleh mengaktifkan ya, kameranya. Sore, Bapak. Mengaktifkan okay. Kameranya dan langsung bertanya. Silahkan. Iya, selamat sore. Ya, silakan Bapak untuk langsung bertanya. Mengenai kebebasan, ini kan yang saya khawatirkan kan kebebasan untuk anak-anak di mana mereka kan mau nggak mau kan dari daringnya itu mereka pegang HP. Jadi satu kali 24 jam itu saya pegang HP. Sementara kan di rumah juga ada WiFi juga. Dan mereka kan juga diberi password juga. Ini untuk pertanyaan saya pribadi dulu ya. Bagaimana cara kita membatasi kebebasan-kebebasan anak? Sementara kita kan memberikan pembelajaran dari gurunya itu kan secara daring, mereka mengerjakan sendiri, mengirim-ngirim sendiri. Setelah itu selesai, kita nggak bisa meminta HP-nya langsung. Gitu loh, kita nggak bisa memegang HP-nya langsung, otomatis mereka kan harus memegang HP-nya selama beberapa jam sampai mereka capek. Itu alasannya. Mereka ingin belajar, belajar, dan belajar. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol satu kali 24 jam, sementara saya sendiri harus bekerja. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak Arianto? Pak Hartono. Iya, Pak Hartono. Pak, saya kasih tips sederhana. Jadi kalau bapak-bapak, ya misalnya katakanlah SD ataupun SMP, satu saran saya kalau di HP, gunakan browsernya. Kalau bisa yang diinstall itu adalah Google dan Google Chrome, ya. Jadi itu yang saya sarankan. Pertama, kenapa? Google itu sudah memprotek dengan strict search. Jadi konten-konten yang negatif, maaf, yang menggunakan itu nggak bisa lagi sekarang. Itu di Google saya sih. Tapi kalau ada yang lain, kalau saya cerita itu bisa dipakai juga. Ya, itu bisa. Ya, tapi itu aja satu. Nah, yang kedua, buat akun umurnya yang sesuai. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya Bapak misalnya YouTube ya, YouTube itu di feature bawahnya kita bisa restrictive ya. Jadi hanya konten-konten yang positif yang bisa lihat. Itu satu. Nah juga kalau mau aplikasi parenting udah itu nanti bisa juga Bapak cek. Tapi itu aja dulu. Nah yang berikutnya kalau bicara yang dikhawatirkan YouTube terutama nih Pak ya, YouTube terutama konten YouTube. Nah YouTube itu sebetulnya ada dia memakai teknologi AI istilahnya. Nah, biasakan tolong cek aja di history yang dilihat sama anak. Jadi kalau anak itu dikasih HP, buat komitmen aja, Pak. Bahwa kalau dia nonton, nggak boleh menghapus history. Nah, kalau dia menghapus history, itu kelihatan, Pak. Ada blame, ada jam sekian-sekian, itu ketahuan, tuh. Jadi, itu tipsnya saja. Nah, kalau Bapak menemukan anak-anak mengakses konten-konten yang kurang baik, sampaikan dengan baik-baik, nggak usah dimarahin, Pak. Karena kita dengan anak-anak sekarang, beda dengan anak-anak dulu, Pak. Itu saran saya. Nah, caranya itu, AI itu begini, Pak. Bapak sebenarnya kalau anak Bapak itu menonton konten yang negatif, itu kelihatan, Pak, di wall. Jadi,
kalau Bapak buka aja channelnya Pak dengan akun login dengan akunnya dia, nah itu di sana sekali lagi jangan menggunakan loginnya dengan akun Bapak. Maaf ya Bapak kan misalnya dewasa, kalau anak kan umurnya misalnya umur 17, atau itu Google membatasi Pak. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah sekali lagi, challenge sama Bapak untuk yang belajar, yang belajar tadi saya bilang ada Khan Academy, banyak aplikasi-aplikasi, sehingga dia curious atau ingin tahunya lebih besar yang positif. Jadi itu caranya Pak. Jadi sebenarnya sama kan, kita yang nggak ada HP pun maaf ya, sebelum zamannya ada HP, anak yang berhasil dididik sama orang tuanya kan yang diberikan aktivitas yang bagus kan, diawasi, diperhatikan, sama saja Pak. Jadi kalau Bapak memperhatikan anak Bapak menggunakan gadget, insya Allah hasilnya juga positif. Tapi kalau Bapak biarkan dia hanya marah-marah, dia akan mencari pelarian Pak. Itu yang kita takutkan. Jadi kita yakin. Jadi pertama, ya, terima kasih Bapak ya. Kemudian yang kedua, gunakan Google Search saja ya, atau yang pakai Chrome atau Google Search, jangan ada yang lain ya. Saya kalau pakai Opera yang lain itu jangan, saya tidak menyarankan. Kemudian yang ketiga, pastikan lihat history, buat kesepakatan dengan anak-anaknya. Kenapa? Setiap yang di-share Pak, jadi kalau nanti saya ada waktu mungkin Bapak bertanya offline ke saya, itu di Google itu ada history search Pak. Jadi kita Bapak bisa download itu. Kalau dari laptop bisa kita download historinya apa saja ya aktivitas dilakukan di HP itu atau di laptop itu. Ya. Kira itu tip dari saya dan kalau maaf ya sebagai orang tua, kalau Bapak menemukan maaf nih Pak ya, kalau Bapak misalnya ada nonton pornografi maaf jangan sampai kejadian, Bapak nasihatin dia baik-baik. Kalau Bapak marahin dia penasaran dia tagihnya sama temannya Pak. Itu enggak jangan lagi. Jadi Bapak edukasilah anaknya sesuai dengan umurnya dan saya yakin anak-anak sekarang tuh lebih apa ya? Selama kita bisa ngewongke lah istilahnya memperhatikan karena beda dari zaman kita, Pak. Ya sama ya zaman saya dibesarkan, saya dipecut atau dididik atau apa, itu biasa kok sekarang udah enggak bisa karena dia lihat dia udah tahu kekerasan anak, dia udah tahu hanya Pak. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ada hukumnya gitu. Jadi itu yang kita juga, anak sudah ngomong nih KDRT nih ya, misalnya kalau sampai gitu, Pak omongan aja udah bilang KDRT Pak gitu ya. Itu aja tip dari saya Pak, mudah-mudahan anaknya makin pintar digital, dan ini tantangan kita semua. Justru pemerintah ada program ini tujuan untuk bantu Bapak nih gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dan juga tadi pertanyaannya luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Humaini yang akan ditanyakan oleh Saudari Angel Nurladi Simbolon. Selamat siang, selamat sore, Angel. Mohon untuk mengaktifkan kamera dan langsung bisa bertanya kepada Bapak Humaini. Iya Kak, selamat siang. Siang, Angel. Iya Pak. Di sini saya Angel dari Universitas Medan Raya ingin bertanya kepada Bapak Humaini. Pertanyaan saya Pak, apa saja yang perlu dilakukan untuk memasyarakatkan digital literasi dan pendekatan yang bagaimana yang mendukung efektifnya digital literasi? Terima kasih Mbak Angel. Terima kasih. Sebenarnya apa ya untuk memasyarakatkan apa ya melek media atau ruang digital ini tidak harus dipasrahkan kepada apa ya kepada instansi atau pihak tertentu. Ya karena memang kita sebagai pelakunya saat ini apa sudah menjadi pelaku secara keseluruhan, ya artinya proses saling mengingatkan itu sangat penting, ya proses saling mengingatkan itu sangat penting dan memang susah mengontrol apa perorangan itu sangat susah, ya tadi sudah disampaikan mungkin sama apa Mas Rizal gitu. Jadi kalau misalkan kita menemukan informasi-informasi yang diakses oleh anak itu kalau bisa jangan dimarahin atau bagaimana. Ya karena memang saat ini pengguna itu memiliki kemerdekaan tersendiri. Ya, memiliki kemerdekaan tersendiri. Dan pengguna itu kan memang kualitasnya berbeda sekarang itu. Misalkan saya dengan anak saya, ya ini semacam pengalaman-pengalaman, ya bagaimana kalau misalkan anak misalkan dicemberutin untuk tidak mengakses internet,
ini responnya sama kita sudah berbeda responnya. Ya, sudah berbeda, apalagi misalkan dibentak. Ya, cara siasat-siasat seperti apa? Tadi sudah diberikan tuh sama Mas Rizal tuh. Ya, kita ajarin lah baik-baik karena itu. Bagaimana kalau misalkan kita ngedeteknya? Informasi-informasi seperti apa yang mereka akses itu kan nanti akan ketahuan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan Mbak Angel, bagaimana misalkan kita mensosialisasikan, misalkan melalui literasi dan lain sebagainya, ya kita kembalikan kepada individunya. Karena pengingat-pengingat itu sekarang itu kan sudah berseliweran tuh di sekitar kita tuh, di sekitar kita. Melek literasi digital ini sebenarnya tidak hanya misalkan dibicarakan di forum ini sebenarnya. Ya, di tempatnya Mbak Angel saya yakin tuh sering ya disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh tetangganya dan lain sebagainya. Informasi-informasi itu memang harus kita tampung tuh semuanya. Asalkan informasi itu memberikan pemahaman kita mengenai ruang digital ini. Jadi itu yang memang harus kita semacam kita pegang tuh, ya kita pegang. Jadi kalau misalkan kita lepas begitu saja, kemudian kita tidak terkontrol, ya sudah. Karena kita pengguna bisa ngapain saja tuh, berbagai macam kita aksesnya. Jadi lagi-lagi kita harus mawasi diri lah. Kita memang harus hati-hati. Mengenai misalkan bagaimana misalkan sosialisasi pengguna yang baik dan lain sebagainya, ya karena untuk pelaku sosialisasi sendiri itu sekarang kan sudah banyak itu. Jadi lagi-lagi kita memang harus sangat mudah mendapatkan informasi-informasi bagaimana cara menggunakan media yang baik, informasi-informasi yang kita akses itu bagaimana antisipasinya, bagaimana misalkan ketika misalkan dampak menggunakan ruang digital ini kurang baik dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi itu informasinya mengenai hal itu kita bisa mendapatkan dari berbagai sumber, dari berbagai instansi dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah ketika misalkan kita sudah mendapatkan informasi mengenai atau pembelajaran mengenai bagaimana cara memanfaatkan ruang digital internet ini dengan baik, hal itu yang memang kita harus jadikan pegangan sehingga kita selalu sadar ketika memanfaatkan ruang digital atau ketika kita memanfaatkan media sosial itu sendiri. Saya kira seperti itu, Mbak Angel. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak dan juga pertanyaannya yang luar biasa. Kita semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan untuk narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Akmal, yang akan ditanyakan oleh Saudari Lidiana Febrianti. Silakan, Saudari Lidiana Febrianti. Mohon untuk mengaktifkan mikrofon dan bisa langsung bertanya kepada Bapak Akmal. Ya, terima kasih. Saya Lidiana dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Saya izin bertanya, Bapak. Pertanyaan saya, digital yang sangat mudah dan menyebar luas ini sehingga tidak sedikit generasi milenial yang terkikis etikanya dalam memanfaatkan teknologi digital seperti ujaran kebencian, phishing, bahkan hoax. Menurut Bapak, bagaimana cara pengendaliannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pengendaliannya ya, kita sudah sama-sama belajar dengan Pak Mas Rizal. Ada beberapa hal yang menjadi wadah ya, atau beberapa perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan itu. Gitu. Di samping itu juga, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, sumbernya siapa, kan gitu ya. Kalau memang bisa ditelusuri, ya kita telusuri. Walaupun memang mustahil ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Rumah ini tadi ya, itu kan mustahil sekali sampai kita bisa menelusuri siapa yang pertama kali yang mengirimkannya. Tetapi ini tidak menjadi tidak menutup kemungkinan juga dari pihak-pihak pemerintah atau kepolisian dan sebagainya, mungkin mereka sudah memiliki teknologi canggih lah untuk bisa menelusuri di mana yang mengawali pengiriman sumbernya tadi itu gitu. Kemudian tadi saya teringat yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal, perlu juga tuh
aplikasi atau website-website yang bagian terakhir tadi ya Pak, yang kalau tidak salah itu bisa digunakan untuk mengendalikan hoax tadi. Ya, belajar Pak. Sorry, mungkin biar semangat juga teman-teman tadi, biar kita sama-sama optimis ya. Alhamdulillah saya juga membantu di salah satu lembaga pemerintah, termasuk juga dulu pernah di Polri. Pemerintah itu sudah punya IG Big Data, Pak. Jadi Bapak tadi kalau Bapak, siapa yang posting pertama bisa kita track, Pak. Dalam hitungan menit sekarang, saya kebetulan ikut terlibat. Di Kemenhan juga ada, di BIN juga ada, di Cyber, Badan Cyber juga ada. Jadi, insya Allah sekarang itu udah jauh, walaupun memang jumlahnya makin banyak, tapi itulah tugas kita bersama. Jadi, kembalikan dari kayak ini, mudah-mudahan adik tadi ya, tetap optimis aja. Jadi, anak-anak muda berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatifnya. Gitu aja tip dari saya. Kembalikan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Mas Rizal, pertemahannya. Yang paling penting tadi, dari diri kita dulu, Mbak Liliana. Kita harus banyak membaca literasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa mensaring dan sebagainya. Apakah sumber ini benar atau tidaknya begitu? Terutama kalau tadi dipaparkan oleh Bu Laili tadi, di otak kita itu kan apa, di dalam hati kita kan ada semacam apa ya, tempat penyaringan atau semacam ketika informasi itu masuk ke kita yang kita dengar, kemudian kita sharing, kemudian kita analisis, kemudian kita menginformasikan melalui beberapa sumber yang lainnya apakah ini benar atau tidaknya, itu kan bisa kita lakukan gitu sebagai sebagai mahasiswa dan sebagainya. Tapi yang paling tidak memang sih berita apapun jenisnya kita harus menganalisisnya dulu, kita saring, kemudian kalau memang benar adanya itu bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Ini saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya luar biasa dan juga tadi pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang terakhir, yaitu untuk narasumber kita, Ibu Laili Alvita, yang akan ditanyakan oleh Saudari Juwita Pardede. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, baik. Dapat langsung bertanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Ibu Laili mengenai pertanyaan saya. Beberapa pengguna sosial media suka curhat atau mencurahkan cerita mengenai hidupnya dan sering kita membaca beberapa komentar yang berisi hate comment. Setelah memberikan hate comment itu, malah netizen tersebut mengatakan gitu aja baper. Menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai netizen yang mulai minim akan kata terima kasih, permisi, dan maaf? Iya, baik. Juwita, bagus banget pertanyaannya ya. Nah, inilah yang paling perlu ya. Karena sekarang, zaman sekarang tuh berbeda mungkin dengan zaman saya, dengan zaman Pak Mas Rizal, Pak Humaini, Pak Akmal ya. Jauh sekali berbeda. Kalau zaman sekarang memang attitude itu sangat kurang, ya. Makanya memang yang paling penting adalah building karakter itu mulai dari pembentukannya di TK dan juga di dalam keluarga. Sehingga memang pengucapan terima kasih itu jarang sekali. Malah kalimatnya, aduh gitu aja kok baper sih, kan gitu dia, ya. Terus kayak malah lebih dari itu kata-katanya. Kayak gitu aja pun cuma persoalan sepele. Nah, itu yang kurang disadari. Jadi bagaimana cara mengatasinya adalah kita yang tidak terganggu secara psikologis ya, kita sehat mental kita. Apabila kita mendengarkan kalimat atau membaca kalimat atau jawaban ya, menerima jawaban dari hal-hal yang seperti itu, satu hal yang kita pikirkan adalah memandang positif terhadap orang lain dengan cara bagaimana? Oh, mungkin dia moodnya lagi kurang sehat. Ya, jadi jangan kita malah jadi tidak sehat ya Juwita ya. Ketika dengar gitu, waduh langsung dimarah kok kayak gini, nggak ada gunanya. Ya, psikologis kita terganggu, akhirnya akan berdampak kepada fisik kita. Ya, kenapa akhirnya kita membalas. Nah, itulah attention tadi ya. Jadi nggak perlu jangan dimasukkan ke dalam memori kita. Ya, ketika orang melakukan dampak negatif terhadap kita, terus masukkan ke memori. Tapi coba belajar melihat dari sisi positifnya. Ya, selalu belajar melihat dari sisi positif. Karena itu yang paling penting.
Juwita gimana? Pertanyaannya itu kemana-mana, Jo. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Terima kasih banyak, Ibu, atas jawabannya luar biasa dan juga atas pertanyaannya. Semoga bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Maka dengan ini, berakhirlah sesi tanya-jawab kita untuk webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para penanya dan para peserta yang sudah antusias mengikuti webinar pada hari ini. Bagi yang belum berkesempatan bertanya, namun sudah bertanya, tetap di ruang Zoom karena saya akan membacakan 6 pemenang voucher e-money pada akhir sesi ini. Jadi, mungkin Anda pemenangnya. Baik, selanjutnya saya akan berbincang kembali dengan key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Bapak Doni. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Terdengar, Bapak. Baik. Bagaimana Pak webinar pada hari ini? Iya, webinar hari ini seru sekali ya. Itu memang kita itu di dunia digital sebenarnya nggak ada bedanya dengan dunia keseharian kita, karena kita juga harus selalu memperhatikan norma-norma dan etika-etika yang ada gitu ya. Sama aja sebenarnya dengan keseharian kita di digital dengan bukan digital, sebenarnya harus kita samakan aja kayaknya. Baik, Bapak. Dan juga apakah Bapak memiliki tips atau saran-saran sebagai sesama pengguna digital juga, Pak? Ya, kalau saran-saran saya itu zaman sekarang memang kita mau nggak mau itu pasti akan berekspresi di dunia digital, tapi berekspresinya itu harus disertai dengan tanggung jawab yang besar gitu ya, karena banyak sekali segi-segi positif yang bisa kita dapatkan di dunia digital itu banyak sekali, dan juga kebalikannya negatifnya juga banyak sekali yang bisa kita temukan di sana gitu. Jadi mau nggak mau kita memang harus selalu punya pagar, harus selalu punya batasan-batasan untuk melangkah, untuk posting, untuk browsing, untuk apapun itulah. Yang pasti sih paling baik itu kita bisa selalu berkarya, selalu membuat sesuatu produktif tentang sesuatu, dan itu selalu bisa kita pasarkan, kita pamerkan secara digital, karena itu akan lebih bermanfaat untuk kita ke depannya daripada kita hanya lihat-lihat aja, hanya lihat-lihat yang negatif dan repot-repot emosi sama ini itu yang nggak akan baik untuk keseharian kita pastinya, Mbak, ya. Iya, betul sekali, Bapak. Semoga kita semua bisa menerapkan pesan-pesan dari Bapak Doni dan juga dari narasumber-narasumber kita. Sekali lagi terima kasih, Bapak Doni, untuk waktunya. Selamat sore. Sore. Baik, sekarang saya akan mengumumkan 6 penanya beruntung yang mendapatkan voucher e-money, dan nanti 6 penanya tersebut akan ditampilkan untuk berfoto bersama. Jadi pastikan mengaktifkan kamera. Yang pertama, selamat kepada Muhammad Fazal, kemudian Cindy Christine, Akila Mindani, A. Imam, Nasrul Jamil S, dan Fahrudin Alfian L. Selamat kepada para pemenang. Jadi sebentar lagi akan ditampilkan. Sebentar lagi akan ditampilkan di layar dan akan berfoto bersama. Jadi bersiap-siap untuk on camera bagi nama-nama yang tadi saya sebutkan. Baik, luar biasa sudah terlihat. Baik, untuk Fahrudin Alfian, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto sebentar lagi. Baik. Baik, kita akan langsung berfoto saja. Oke. Baik, semuanya sudah berfoto. Sudah on camera, kita akan berfoto. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, semangat dan selamat kepada para pemenang. Semoga bisa bermanfaat hadiah voucher imannya. Ajira, maaf saya izin sebentar. Tadi saya lihat banyak pertanyaan, maaf. Sebentar, Ajira, saya ganti sebentar.
Iya Bapak, ya, silakan Bapak. Oke, ada yang menanyakan, Pak, kalau ingin belajar, kita mau mengetahui bakat kita dari mana, Pak? Itu sudah saya share di kolom chat, itu ada website Temu Bakat, itu gratis. Adik-adik, teman-teman bisa tahu tuh bakatnya kuatnya di mana. Nah, setelah tahu bakatnya, di sana perkuatlah yang sesuai dengan bakat dan minat. Itu bisa kita rasakan. Mungkin Bu Leli tadi udah jelasin juga ya bahwa setiap orang tuh punya potensi dan kekuatannya. Itu tinggal, nah kalau udah tahu, saya sukanya marketing. Nah, saya belajar ilmu marketing dan memang nyaman saya gitu. Jadi, kita akan senang belajar sesuai dengan passion kita. Mungkin teman-teman ada kemarin viral ya videonya dari Deddy Corbuzier misalnya. Ya itulah, jangan kalau anaknya sukanya seni, jangan dipaksain harus menguasai matematika gitu. Ini contoh aja tip dari saya, dan saya sudah terapkan juga sama anak-anak saya, walaupun saya alumni MAMI, teknik kimia, anak-anak saya nggak menerusin bakat saya, dia bakat ibunya gitu. Jadi saya nggak mau memaksakan, itu contoh aja Bapak-Ibu ya, itu sudah saya share di kolom chat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya yang luar biasa untuk seluruh peserta dan seluruh narasumber, termasuk Pak Doni tadi yang sudah menginspirasi. Baik, terima kasih banyak Bu Mas Rizal atas sharing-sharingnya, jadi link yang dimaksud dan juga tadi modul-modulnya sudah ada di kolom chat, dan juga di kolom chat juga terdapat link pendaftaran dan link absen. Dimohon untuk para peserta untuk segera mengisinya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai pada lama susah mencarinya itu di aplikasi, bisa kita download semua kolom chat. Jadi nanti setelah offline kita bisa buka lagi, kan ada yang nggak sempat tuh Adira ya. Jadi itu dari saya itu aja. Kalau nggak sempat dia satu-satu di download aja itu bisa semua chatting itu kita download ya. Itu setara dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir acara, dan pada hari ini webinar luar biasa menjadi refleksi diri untuk saya juga, dan semoga untuk teman-teman, para Bapak, Ibu, peserta sekalian untuk menggunakan media sosial dan berekspresi secara bijak di media sosial. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Mas Rizal, Bapak Humaini, Bapak Akmal, dan Ibu Leli Alfita, dan juga key opinion leader kita pada hari ini, Bapak Doni, dan juga para peserta yang semangat dan antusias untuk mengikuti webinar pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, saya juga segenap panitia penyelenggara mengucap webinar literasi digital mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Baik, untuk menutup sesi webinar pada hari ini, saya ada sedikit pantun untuk kita semua, yaitu keliling Indonesia bersama Riri, mampir ke Medan, beli sepatu. Saya Aldira pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldira. Terima kasih Pak Akmal. Salam kenal Pak Doni. Salam kenal Pak Doni. Pak Humaini, Pak Mas Rizal, Pak Akmal. Terima kasih Pak Akmal ya, tadi sudah men-share ya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, mari sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah